الحرم الجامعي الثالث يقع في نفس المنطقة التي يتواجد بها ضريح سوكارنو رئيس إندونيسيا الأول في مدينة بليتار بجاوة الشرقية. تاريخ الجامعة. منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن، اتخذت الجامعة مكانها ضمن أفضل 12 معهد من المعاهد العليا التعليمية، وضمن أفضل 15 جامعة في إندونيسيا. أحد رؤى وأهداف الجامعة أن تصبح رائدة ومركزاً موثوقاً ومتميزاً في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم. UM تملك 8 كليات. الجامعة أيضاً لديها برامج خاصة للدراسات العليا وبرنامج المعلم الاحترافي. لقد حصلت الجامعة على شارة الامتياز ألف من قبل وكالة الاعتماد الوطنية للجامعات بان بي تي. بالإضافة إلى ذلك، هناك 4 برامج تعليمية تم تقييمهم والاعتراف بهم عالمياً من قبل أيون كيو أي، وبرامج أكثر تم اعتمادها من قبل منظمة الاعتماد العالمية أزين و AQAS. كواحدة من الجامعات المرجعية ومراكز تطوير التعليم، UM تواصل تطوير البحث العلمي والمعرفي بتوفير تعليم وتدريب على أعلى مستوى. UM أنتجت الكثير من المنتجات البحثية الحاصلة على براءة الاختراع، تم نشرها عالمياً وهي جاهزة للتسويق تجارياً. مركز التعليم التكنولوجي المتطور يقوم بتطوير الابتكار في التعليم الذكي من خلال بحث يركز على التحول الرقمي في النظام البيئي التعليمي، سواء في التعليم العالي أو المدارس والمجتمع، لتحسين جودة الخدمة التعليمية في إندونيسيا. العديد من الاختراعات والتطبيقات هي نتاج لأبحاث التعليم التكنولوجي المتطور التي من المتوقع أن تدعم التطوير الدائم والمستمر للأنشطة التعليمية. لتسهيل القيام بالأنشطة الجامعية اليومية، تقدم الجامعة بيئة فريدة وشيقة للتعلم من خلال مرافق متطورة ومريحة. النمو المتسارع في عصر الألفية. UM تملك الرؤية لتكون معهداً عالي المستوى ومرجعاً جامعياً في مجال التعلم والتعليم. UM على استعداد دائم لتكريس جهودها لتصبح الجامعة الأفضل بتخريج أفضل الموارد البشرية. UM لا مثيل لها. UM التميز في تطوير التعلم.
Welcome to the Arabic Literature Department of Universitas Negeri Malang. We start with history. The Arabic Literature Department has been in existence since 1965 with the first name of the Arabic section, which then underwent name alteration many times as time went by, such as the Arabic major, the Arabic department, the Foreign Language Education Department, and it has been renamed to Arabic Literature Department since 2000 until now. The Arabic Literature Department is one of the departments in the Faculty of Letters. The Bachelor Degree of Arabic Language Education Program has participated in 5 accreditations organized by the National Accreditation Body for Higher Education, or BANPT. The first and second accreditation in 1996 and 2003. It was then accredited A in the third accreditation in 2009 and the fourth accreditation in 2014. In 2019 until 2025, the Bachelor Degree of Arabic Language Education Program gained a superior accreditation score. The Master Degree of Arabic Language Teaching Program in 2019 also earned an A accreditation grade until 2025. Scientific Vision and Missions. The scientific vision of Arabic language education to be achieved by 2030 according to UM's Main Development Plan is as follows. The scientific missions below are developed to align with the vision above. 2021 Structural Curriculum of the Arabic Literature Department has 146 credits that will be taken by undergraduate students for 8 semesters. In the meantime, postgraduate students have 40 credits that will be taken for 4 semesters. Students can already enjoy an independent learning curriculum, in which students are given the freedom to take a maximum of 20 credits across study programs and 40 credits across universities. Arabic Literature Department currently has 27 permanent lecturers. They are in 3 groups of expertise areas or KABIKA. The permanent lecturers consist of 16 doctors, 10 masters, 5 of whom are pursuing doctoral programs, and 1 bachelor's degree of professor. The Arabic Literature Department of Universitas Negeri Malang also has enormous activities outside of lectures that can support creativity and can accommodate the interests and talents of students in various fields, especially in the Arabic language field, including the National Seminar in Arabic Language or Semnas Bama, the National Conference of Arabic Language or Konas Bara, International Conference of Arabic Language and Literature or Mudala, Khidmah Ijtimaiyah lil Ummah of Social Service or Hamamah. Arabic Literature of Education or ALE cooperates with national and international institutions such as Minnesota Academy of Language Education, Turkey, Faculty of Education, University of Malaya, Malaysia, Cooperation Agreement of Arabic Language Education of Universitas Negeri Malang with Arabic Language and Culture of Al-Azhar University of Indonesia, Cooperation Agreement of Arabic Literature Department of Universitas Negeri Malang with King Abdullah International Center for the Arabic Language, Practice Field Experience or PPL Program in Thailand. Moreover, lecturers in the Arabic Literature Department are also active in international forums including Ittihad Dawli Lil-Lughat Al-Arabiyya. Students of the Arabic Literature Department actively participate in the competition on various occasions and succeed in making broad achievements, include 3rd winner in UDC Arabic Debating Championship 2018, 2nd winner Musabaqah Tilawatil Quran ASEAN Ihtifal in Malaysia 2017, and the first general champions of MTQ Mahasiswa Nasional in UIN Syah Aceh, and many more. Hints,
Here is a glimpse of the Arabic Literature Department of Universitas Negeri Malang. Kiam, ahlan yay! Salam Cakrawala, UM the only one. Terima kasih.
أهلا وسهلا بكم في جامعة مالانغ الحكومية. تقع في منطقة جغرافية مميزة تجمع بين ثلاث مناطق هامة. جامعة OM توفر بيئة مناسبة ومريحة للتعلم والتدريس. الحرم الجامعي الثاني والرئيسي يقع في مدينة مالانغ ويتمتع بأفضل المرافق التعليمية والترفيهية والرياضية والتجارية. الحرم الجامعي الثالث يقع في نفس المنطقة التي يتواجد بها ضريح سوكارنو رئيس إندونيسيا الأول في مدينة بليتار بجاوة الشرقية. تاريخ الجامعة. منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن اتخذت الجامعة مكانها ضمن أفضل 12 معهد من المعاهد العليا التعليمية وضمن أفضل 15 جامعة في إندونيسيا. أحد رؤى وأهداف الجامعة أن تصبح رائدة ومركزاً موثوقاً ومتميزاً في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم. OM تملك 8 كليات. الجامعة أيضاً لديها برامج خاصة للدراسات العليا وبرنامج المعلم الاحترافي. لقد حصلت الجامعة على شارة الامتياز ألف من قبل وكالة الاعتماد الوطنية للجامعات بان PT. بالإضافة إلى ذلك هناك 4 برامج تعليمية تم تقييمهم والاعتراف بهم عالمياً من قبل ANQA، وبرامج أكثر تم اعتمادها من قبل منظمة الاعتماد العالمية ASEAN و AQAS. كواحدة من الجامعات المرجعية ومراكز تطوير التعليم، OM تواصل تطوير البحث العلمي والمعرفي بتوفير تعليم وتدريب على أعلى مستوى. OM أنتجت الكثير من المنتجات البحثية الحاصلة على براءة الاختراع تم نشرها عالمياً وهي جاهزة للتسويق تجارياً. مركز التعليم التكنولوجي المتطور يقوم بتطوير الابتكار في التعليم الذكي من خلال بحث يركز على التحول الرقمي في النظام البيئي التعليمي سواء في التعليم العالي أو المدارس والمجتمع لتحسين جودة الخدمة التعليمية في إندونيسيا. العديد من الاختراعات والتطبيقات هي نتاج لأبحاث التعليم التكنولوجي المتطور التي من المتوقع أن تدعم التطوير الدائم والمستمر للأنشطة التعليمية لتسهيل القيام بالأنشطة الجامعية اليومية. تقدم الجامعة بيئة فريدة وشيقة للتعلم من خلال مرافق متطورة ومريحة. النمو المتسارع في عصر الألفية. OM تملك الرؤية لتكون معهداً عالي المستوى ومرجعاً جامعياً في مجال التعلم والتعليم. OM على استعداد دائم لتكريس جهودها لتصبح الجامعة الأفضل بتخريج أفضل الموارد البشرية.
أم لا مثيل لها؟ أو أم التميز في تطوير التعلم؟ وسهلا بكم أيها الإخوة، نعطي إليكم سلاما كاملا وبحضور منا سرورا دائما مع شكري لكم متفضلا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة، نعطي إليكم سلاما كاملا أيها الإخوة، نعطي إليكم سلاما كاملا وبحضور منا سرورا دائما مع شكري لكم متفضلا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة، نعطي إليكم سلاما كاملا
وسهلاً بكم أيها الإخوة نعطي إليكم سلاماً كاملاً وبحضورنا سروراً دائما مع شكري لكم متفضلاً أهلاً وسهلاً بكم أيها الإخوة نعطي إليكم سلاماً كاملاً وبحضورنا سروراً دائماً مع شكري لكم متفضلاً أيها الطلبة على يديكم عملاً عظيماً تفعلون الأمة تكون الأسرة بالعلم والإيمان والإحسان فإن الطلبة وهم يعرفون كيف يزرعون وهم يدرون أنهم لا يدرون فيطلبون دائما أبدا dimulai Mbak Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rasa syukur alhamdulillah tak hentinya kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bermuhasabah di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Dan salawat serta salam semoga tetap senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin
Oh, maaf, kepada yang bertugas kami silakan. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Departemen Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang kepada Al-Ustazah Dr. Hani Mahliatus Sihah, M.Hum. Beliau disilahkan. Terima kasih. Halo, Sauti Wabe. Wadih, Sauti. Al-Rasu Zadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyah lughatal Qur'an wa ja'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sahibal balaghah wal bayan wa ja'alana minal muallimin wal muta'allimin bihadzal lisan amma ba'd. Yang terhormat Pimpinan Universitas Negeri Malang, yang saya hormati Ustadz Muhammad Fauzan MPDI, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat Departemen Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang saya hormati para narasumber pelatihan pembuatan media digital bahasa Arab bagi alumni jurusan Sastra Arab FSUM, Ustadz Muhammad Fauzan MPDI, Ustadz Dr. Muhammad Alfan MPD, Ustadz Dr. Muhammad Wahib Daryadi MPD, dan juga yang saya banggakan para guru peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat niat untuk bertekad thalabul ilmi liridhoillahi ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan yang kita niati dengan baik ini akan membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita dan juga anak didik kita, sang penerus pendidikan masa depan, pemegang estafet peradaban. Salawat beserta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah bagi segenap umat manusia yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran yang akan memberi syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir. Hadirin sekalian yang saya hormati, kegiatan pelatihan yang dimotori oleh tim dosen Departemen Bahasa Arab
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang ini tidak terlepas dari semangat kami untuk terus-menerus mengabdi, saling berbagi, saling belajar untuk mewujudkan cita-cita terciptanya pembelajaran bahasa Arab yang bermutu, yang mampu bersaing dengan perkembangan zaman, yang menuntut kita untuk selalu melek teknologi. Era revolusi industri 4.0 dan juga era society 5.0 sekarang ini menuntut kita para guru, para dosen untuk bergerak cepat, untuk mengikuti arus perkembangan informasi dan juga teknologi yang berubah begitu sangat cepat, ya, berlari sangat cepat, ya, mengikuti berbagai perubahan zaman, mengikuti perkembangan teknologi yang sangat-sangat luar biasa. Selaku guru dan dosen, kita dituntut untuk bisa dan terbiasa menggunakan media pembelajaran digital seiring perkembangan teknologi yang membuat kita berada dalam ruang tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi langsung melalui dunia maya tanpa mengenal jarak, tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi, tanpa harus menunggu beberapa hari. Semuanya bisa langsung kita lakukan dalam media Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp, ya. Sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Jadi kita duduk di kediaman kita masing-masing, namun kita bisa saling bertemu dan juga berkomunikasi satu sama lain. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, para peserta pelatihan yang saya banggakan, kemampuan untuk menerapkan media digital ini merupakan tuntutan dan kebutuhan pengajar, kebutuhan peserta didik kita. Kita dituntut untuk terampil menerapkan aplikasi pembelajaran digital. Dan keterampilan itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Jika kita terus berlatih, praktek, maka kita akan terlatih dan terampil. Sebaliknya, jika kita tidak mau latihan, kita tidak mau praktek, maka skill yang telah kita miliki atau bahkan belum kita miliki itu tidak akan bisa kita kuasai. Karena itu, jika kita mau belajar, jika kita terus mau berlatih, insya Allah kita akan bisa hidup bersama para anak didik kita yang sudah berada dalam era digital ini. Perkembangan teknologi yang begitu sangat cepat dan hal itu tidak bisa kita hindari. Kita juga harus mengikuti cepatnya perkembangan tersebut. Siapa cepat dan siapa niat dan bertekad, maka ia akan dapat. Sebaliknya, siapa malas, ia akan tergilas. Siapa lamban, ia akan tertelan oleh perkembangan zaman. Selaku guru, selaku pendidik, mari kita terus-menerus belajar, mengembangkan diri, menjadi contoh yang baik untuk anak didik kita. Selalu berusaha untuk kreatif, inovatif, melek teknologi, dan juga cepat beradaptasi. Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat Departemen Bahasa Arab yang dimotori oleh Ustadz Muhammad Fauzan, MPDI. Terima kasih kepada semua yang telah menyiapkan kegiatan ini secara baik. Jazakumullah khairah atas ilmu dan pengalaman yang nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini benar-benar nantinya dapat diterapkan oleh ibu bapak peserta pelatihan pada lembaga masing-masing yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab di sekolah. Tidak lupa ucapan terima kasih dan rasa bangga yang saya sampaikan kepada seluruh peserta pelatihan yang bersemangat tentunya pada pagi hari ini. Keberhasilan kegiatan ini tentu saja tidak lepas dari partisipasi dan kehadiran ibu bapak semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Para peserta pelatihan yang saya hormati, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara pengabdian kepada masyarakat yang berjudul pelatihan pembuatan media digital bahasa Arab bagi alumni jurusan sastra Arab FSUM yang diselenggarakan oleh tim dosen Departemen Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
Pada pagi hari ini, Sabtu 16 Juli 2022, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Selamat mengikuti pelatihan, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dalam mengabdi untuk anak negeri. Wal'afu minkum wahdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita bersama berdoa agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam melakukan serangkaian acara pada pagi hari ini, yang selanjutnya akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Fauzan, S.Pd., M.Pd. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang saya sampaikan, Bapak Ibu, pelatihan ini tidak hanya terbatas pada hari ini saja. Hari ini hanya sebatas penyampaian materi, dan nanti mohon Bapak Ibu juga mengikuti lanjutan dari kegiatan ini, yaitu praktik pembuatan media digital. Insya Allah bagi yang melaksanakan kegiatan dengan baik, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat setara dengan 26 GB. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini mohon mengikuti dengan baik. Insya Allah nanti kegiatannya berakhir pada tanggal 20 Agustus 2022. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Fitni wa dunia wal akhirah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatun tumdina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tarhuna biha min jamil sayyat wa tarfauna biha 'indaka 'ala darajat wa tablighu zul ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khazaini rahmatak. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina ma'rifatika wa sahhil lana abwaba fadlik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma innana na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udhu bika minal jubni wal bukhl wa na'udhu bika minal baddain wa qahri rijal. Allahumma innana na'udhu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yastashba wa min da'wati la yustajaba laha. Allahumma innana nas'aluka khairal mas'ala wa khairad du'a wa khairan naja wa khairal 'amal wa khairat thawab wa khairal haya wa khairal mamat wa tsabbitna wa taqil mawazinana wa haqq imanana warfa' darajatina wa taqabbal salawatina wa fir khadiatina wa nas'aluka ad-darajatil 'ulya minal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Tsumma assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mohon seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera device masing-masing agar kami dapat mengambil gambar pada sesi pertama. Mohon Mas Ustaz dikasih apa-apa. Baik, sebentar. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah. Baik, terima kasih disampaikan.
Selanjutnya memasuki inti acara pada pagi hari ini, yaitu seminar pelatihan pembuatan media pembelajaran bahasa Arab digital bagi alumni jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Baiklah, materi pertama yaitu pembuatan media digital menggunakan SOM dan Flipbook Maker dan pemanfaatannya dalam pembelajaran bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Fauzan SPD MPDI. Waktu dan tempat kami silakan. Sudah kelihatan ya, Vivi? Sudah tampak di layar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi, wa mentabi'ahu ila yaumil qiyamah ba'du. Yang saya hormati Ketua Jurusan, Ketua Departemen Bahasa Arab, Ustazah Dr. Hani Imayatus Sihah M.Hum. Yang saya hormati pemateri pada kesempatan ini, Ustaz Dr. Wahib Daryadi MPD, Ustaz Dr. Muhammad Alfan MPD, kemudian Ustazah Elwin Walimatul Farah SPD. Yang saya hormati para asatid, baik alumni dari Departemen Bahasa Arab maupun alumni dari universitas lain di luar Universitas Negeri Malang. Baik, berkenan pada saat ini saya akan mempresentasikan materi terkait tentang pembuatan media digital bahasa Arab berbasis video menggunakan aplikasi screencast O-Matic atau disingkat dengan SOM, SOM. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanya pandemi COVID-19 memaksa pembelajaran dilaksanakan secara daring, sehingga tentunya memerlukan beberapa media atau perangkat lain yang diperlukan. Nah, pembelajaran online itu tidak hanya dilaksanakan secara sinkron, tapi juga dilaksanakan dengan asinkron. Sinkron berarti tatap maya secara langsung antara seorang pendidik dan juga peserta didik, kalau asinkron dilaksanakan dalam waktu yang tidak bersamaan. Artinya bisa membuat aplikasi atau yang lain. Kemudian dalam pembelajaran online asinkron, tentunya perlu ada inovasi sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan menarik. Inovasi tersebut tentunya alangkah lebih baiknya diciptakan oleh Bapak Ibu sendiri sebagai pengampu mata pelajaran atau pengampu mata kuliah. Nah, di antara inovasi yang bisa dilakukan itu dengan membuat video pembelajaran. Dalam membuat video pembelajaran tentunya membutuhkan aplikasi khusus dan juga perlu waktu serta keahlian dalam pembuatannya. Bapak Ibu, saya yakin semuanya adalah orang-orang hebat yang bisa membuat video secara mandiri. Nah, di antara aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembuatan video pembelajaran adalah screencast O-Matic yang salah satunya bisa menjadi solusi bagi kita untuk membuat video pembelajaran ini. Nanti bentuknya Bapak Ibu, Zoom ini bisa berbasis audio visual atau juga visual saja. Bapak Ibu juga bisa menampakkan wajah atau juga tidak menampakkan wajah tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau memang PD menampakkan wajah Bapak Ibu, tentu alangkah baiknya di sana ditampilkan. Tapi kalau memang Bapak Ibu kurang PD, maka cukup berbasis suara dan juga berbasis gambar. Insya Allah aplikasi ini mudah diterapkan oleh Bapak Ibu, sehingga saya yakin, saya harapkan setelah pelatihan ini nanti ya saya berikan tutorialnya sehingga Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi ini. Video pembelajaran sendiri merupakan media yang memuat unsur audio dan juga visual. Audio berarti berbasis suara, kalau visual berarti berbasis gambar. Kemudian sehingga disebut sebagai media audio visual. Jadi nama lain dari video pembelajaran ya video berbasis audio visual. Kemudian video pembelajaran berarti media yang memuat unsur audio dan juga visual yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam setiap hal ada kekurangan dan kelebihannya. Mari kita lihat ya. Kelebihan video pembelajaran yang pertama bisa menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara realistis. Kemudian memiliki daya tarik tersendiri
dan dapat menjadi pemacu semangat atau motivasi pembelajar untuk belajar. Kemudian sangat baik untuk pencapaian tujuan pembelajaran, terutama terkait tentang belajar psikomotorik. Kemudian bisa menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang objek belajar yang dipelajari pembelajar, portable dan mudah didistribusikan, dan yang selanjutnya dapat mengurangi kejenuhan belajar. Ini adalah beberapa kelebihan dari adanya video pembelajaran. Namun tentu juga ada kekurangan dalam video pembelajaran. Yang pertama, pengadaannya memerlukan biaya. Bisa jadi biayanya mahal kalau memang kita perlu kru yang banyak ya. Kemudian tergantung pada energi, sehingga tidak dapat dihidupkan di segala tempat. Kalau HP Android misalkan harus ada pulsanya, kalau tidak ada pulsanya maka tidak bisa. Laptop juga begitu, ya, dan seterusnya. Kemudian sifat komunikasinya searah, sehingga tidak dapat memberi peluang untuk terjadinya umpan balik. Beda dengan ketika kita berada di dalam kelas, ya, bisa langsung tanya-jawab. Tapi kalau dengan video pembelajaran, apalagi online, maka agak susah. Maka perlu perangkat lain, salah satunya adalah dengan menggunakan WA atau yang lain. Kemudian video yang ada belum tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan yang terakhir, perlu waktu yang lama dalam pembuatannya. Untuk yang keempat dan kelima, kalau kita membuat sendiri, tentunya akan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, karena kita yang buat ya. Kemudian waktu ya tergantung kita, kalau memang kita bisa menggunakannya, tentu waktunya juga tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Tapi kalau kita tidak bisa membuatnya, tentunya kita butuh waktu yang lama. Dan itu menjadi kekurangan dari pembuatan video pembelajaran tersebut. Nah, untuk membuat video pembelajaran berbasis Zoom ini, insya Allah relatif mudah, yaitu sebagaimana aplikasi-aplikasi yang lain tentunya perlu keahlian khususnya. Bisa di-download nanti di internet ya. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang memberikan layanan software gratis yang memungkinkan penggunanya untuk merekam semua tampilan dan gerakan dari layar monitor. Zoom adalah software gratis yang digunakan untuk merekam desktop dan dapat menampilkan wajah kita dengan menggunakan webcam yang tersedia dalam perangkat kita. Jadi aplikasi ini bisa menampilkan wajah kita, ya, kalau memang kita menginginkannya. Kita juga bisa menutupnya jika memang kita tidak menginginkannya. Ya. Ini tergantung kita masing-masing, lebih nyaman kita menampilkan wajah kita atau menyembunyikan wajah kita. Ini bisa digunakan secara gratis, Bapak-Ibu. Kalau ada yang gratisan, kenapa harus bayar, kan begitu ya. Kita nyari yang gratis-gratisan saja. Nah, kelebihannya, yang pertama bisa di-download secara gratis, kemudian hasil video yang dibagikan bisa sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Karena Bapak-Ibu yang membuat, tentunya pembuatan media pembelajaran berdasarkan Zoom ini bisa disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu misalkan mengajarkan materi terkait kalam, maka tentunya Bapak-Ibu bisa membuatnya sesuai dengan kebutuhan atau istimak atau materi yang lain. Kemudian penggunaan aplikasi ini cukup mudah dan langkah-langkahnya juga insya Allah tidak terlalu rumit dan tidak memerlukan biaya yang mahal, karena tadi saya katakan gratis ya Bapak-Ibu. Dan isinya tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak-Ibu. Kekurangannya, yang pertama tentu butuh waktu khusus. Semudah apapun media pembelajaran, tapi kalau kita tidak punya waktu, tentu kita tidak bisa membuatnya. Jadi memang perlu ada waktu khusus ya. Karena bagaimanapun juga dalam membuatnya kan perlu rancangan, perlu mikir, ya, agar sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Yang kedua, tidak semua orang yang terbiasa tampil di depan kamera tentunya akan menyulitkan orang tersebut saat proses perekamannya. Sehingga saran saya, kalau Bapak-Ibu memang tidak terbiasa tampil di depan kamera, ya cukup kameranya ditutup, tinggal berbasis suara saja, suara dan gambar. Ya, itu solusi bagi Bapak-Ibu memang tidak terbiasa tampil di depan kamera. Kemudian durasi perekaman video ini untuk versi lama maksimal hanya 15 menit Bapak-Ibu. Jadi tidak boleh lebih dari 15 menit. Kalau 15 menit lebih dari itu, maka akan terpotong secara otomatis. Ya. Kemudian yang keempat, dibutuhkan kamera perangkat yang baik akan menghasilkan kualitas gambar yang baik. Jika memang laptop Bapak-Ibu misalkan masih lama, kameranya kurang bagus, tentunya akan berpengaruh pada kualitas gambar yang nanti dihasilkan. Dan yang selanjutnya, dalam pembelajaran,
hanya bersifat satu arah dan tidak bisa memberikan umpan balik kepada siswa. Lah umpan baliknya Bapak Ibu bisa disiasati, salah satunya adalah dengan menggunakan WA group atau aplikasi yang lain. Jadi tetap memerlukan aplikasi yang lain agar pembelajaran bisa dua arah. Ya. Lantas bagaimana cara kita install dan download aplikasi Zoom ini? Ini sudah saya berikan alamat webnya Bapak Ibu, nanti silakan di copy saja, kemudian nanti langsung dimasukkan ke Google pencarian, nanti akan muncul, tinggal di-download secara gratis. Jika Bapak Ibu sudah mendownloadnya, maka langkah selanjutnya adalah harus diinstal di komputer Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jika sudah masuk ke dalam komputer Bapak Ibu, maka di sini ada ini Bapak Ibu ya, tinggal diklik dua kali diinstal ini. Kemudian ketika muncul gambar ini, maka silakan langsung diinstal. Ya, itu langkah yang pertama. Jika memang ini sudah didownload oleh Bapak Ibu, caranya seperti itu langkah pertamanya. Jika sudah, maka silakan ditunggu Bapak Ibu, nanti akan proses installing. Ya. Dan harus ditunggu berapa saat, tergantung laptopnya. Jika laptopnya memang RAM-nya tinggi, maka insya Allah tidak sampai 5 menit, ya, sekitar 1-2 menit. Selanjutnya ketika muncul gambar berikut, maka Bapak Ibu silahkan klik finish. Ya, langsung berarti sudah selesai, sudah berhasil diinstal oleh Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu. Satu yang keempat, ketika muncul gambar berikut, maka klik use free version. Ya. Ya, agar yang Bapak Ibu gunakan ini adalah gratis. Memang ada yang bayar, tentunya yang bayar lebih bagus kualitasnya. Tapi kita nyari yang gratisan saja Bapak Ibu biar tidak memakan banyak biaya. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan video belajar menggunakan Zoom. Yang pertama Bapak Ibu harus menyiapkan materinya terlebih dahulu. Materi ini bisa disiapkan oleh Bapak Ibu menggunakan PPT, ya PPT yang ditampilkan secara menarik tentunya, atau menggunakan yang lain, ya bisa menggunakan misalkan Excel atau yang lainnya, terserah Bapak Ibu nggih. Atau sekarang mungkin Canva, nah, itu juga menarik nanti hasilnya, monggo. Kemudian silakan diinstal aplikasinya, kemudian silakan melakukan proses perekaman, kemudian produksi hasil rekaman, dan yang terakhir video pembelajaran siap digunakan. Nah untuk penyiapan bahan materi, ketentuan materi, ya materinya bisa dalam bentuk PPT, Word atau yang lain. Kemudian silakan dikemas dengan semenarik mungkin. Bisa berbantuan gambar, diagram, atau yang lain agar tampilan materi tersebut tampak lebih menarik. Pastikan lagi durasi waktu tersebut bisa disampaikan dalam 15 menit. Jadi kalau PPT misalkan untuk 15 menit, ya 15 slide ya. Jadi pastikan satu slide-nya 1 menit, maka cukup nanti untuk 15 menit. Kemudian pastikan materi tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak-Ibu ingin capai ya. Kalau kalam, maka tentunya materi yang disampaikan adalah terkait kalam. Kalau kiraah juga begitu. Kemudian istimak juga harus sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Bapak-Ibu. Kemudian rincian kegiatan yang bisa disiapkan, misalkan dalam pembelajaran kiraah, ya, itu mahara kiraah, misalkan ya, awal 3 menit. Ya. Nah, kita awal dengan salam membuka, kemudian kita tanyakan kabar siswa. Ini kita batasi sekitar 3 menit. Kemudian di tengah itu 10 menit ya, memberikan contoh bacaan teks qiraah yang benar, kemudian memberikan penjelasan terkait isi teks, kemudian memberikan latihan terkait teks, dan di akhir sekitar 2 menit memberikan motivasi pada siswa dan juga salam penutup. Ini adalah contoh ya rincian materi yang kita siapkan untuk maharoh qiraah. Untuk maharoh yang lain tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan Bapak Ibu, karena tentunya antara materi satu dengan yang lain akan berbeda, juga tergantung jenjang, SD, SMP, SMA tentunya juga akan tidak sama. Bapak-Ibu, jika memang sudah terinstal di komputer atau laptop Bapak-Ibu, maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini akan muncul di layar. Ini adalah simbol dari SOM, ya. Screencast-O-Matic, ya. Ini SOM. Nah, tinggal diklik saja oleh Bapak Ibu jika ingin menggunakannya, maka akan muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, maka klik run-nya.
Selanjutnya ini adalah tampilan Zoom, ini versi yang lama, kemungkinan ada versi yang baru lagi yang agak berbeda, tapi intinya adalah sama. Yang ada tanda merah ini nomor satu, ini adalah tombol untuk memulai rekaman. Jadi Bapak-Ibu silakan mulai merekamnya dengan klik yang merah ini. Yang nomor dua ini adalah suara Bapak-Ibu yang masuk ya. Ini akan akan tampak apakah suara Bapak-Ibu masuk atau enggak. Kalau masuk nanti akan muncul seperti ini. Untuk volume ya. Kemudian ini kalau Bapak-Ibu ingin full screen, maka klik yang nomor tiga, jika tidak ya juga enggak masalah. Kemudian yang keempat ini adalah untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Jadi kalau Bapak-Ibu ingin menampilkan wajah Bapak-Ibu, tinggal diklik yang nomor empat ini. Tapi kalau Bapak-Ibu tidak ingin menghidupkannya, ya enggak usah dihidupkan ya, dimatikan saja. Jadi yang kelima ini adalah untuk menutup, ya, jika memang dirasa tidak dibutuhkan lagi atau tidak digunakan. Ini adalah beberapa tombol yang ada dalam aplikasi Zoom. Kemudian proses perekaman, Bapak-Ibu mohon perhatikan hal-hal berikut saat proses perekaman. Yang pertama, karena kita umat Islam, maka kita awal dengan salam dan menanyakan kabar siswa untuk memudahkan, untuk membiasakan para siswa kita agar berbicara bahasa Arab, maka alangkah baiknya tentunya kita menanyakan kabarnya dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang jelas dan tidak terlalu cepat, sehingga mudah difahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, carilah tempat yang sunyi, hindarkan suara dari luar yang masuk. Jika Bapak-Ibu misalkan berada di sebelah rumah Bapak-Ibu dekat jalan raya misalkan, maka tentunya Bapak-Ibu harus menjadi tempat yang aman agar suara lalu-lalang kendaraan tidak masuk ke rekaman Bapak-Ibu. Kemudian jangan lupa untuk menutup penjelasan materi dengan memberikan sedikit motivasi dan salam penutup. Dan jika proses perekaman selesai, maka pencet tombol ALT secara bersamaan Bapak-Ibu, ALT kemudian B ya. Di laptop atau komputer Bapak-Ibu ada ALT, itu dipencet kemudian B. Kemudian langsung pilih yang terakhir down ini ya, atau untuk mengakhiri proses perekaman. Itu Bapak-Ibu hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses perekaman nanti. Kemudian proses produksi perekaman menjadi video pembelajaran. Setelah selesai rekaman, maka silakan klik ALTP, maka akan muncul gambar berikut. Jika sudah selesai, maka pilih yang paling kanan ini Bapak-Ibu ya, ada done atau selesai. Namun jika ingin rekaman ulang kembali, maka pilih restart. Jika memang Bapak-Ibu merasa bahwa rekamannya tadi kurang bagus, kurang maksimal, atau ada gangguan, tiba-tiba gangguan dari luar, anaknya masuk misalkan ya, otomatis suaranya masuk ke dalam rekaman, maka di restart saja Bapak-Ibu. Ya, di restart, nanti kemudian melakukan rekaman kembali. Ya. Nah, jika sudah klik yang done ini, maka akan muncul gambar berikut, Bapak-Ibu. Ada tiga komponen yang ada di sini. Ya. Yang paling atas ini, video akan dipublish ke WebSom. Kemudian yang nomor dua ini akan masuk ke YouTube. Yang nomor tiga ini akan disimpan ke laptop Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu memang ingin menginginkan untuk disimpan di laptop, maka pilih yang terakhir. Yang publish video file ini ya. Jadi nanti akan otomatis masuk ke laptop atau komputer Bapak-Ibu. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa pilihan size-nya ini ya. Pilih yang full size agar hasilnya maksimal. Ya. Yang paling atas, kalau sudah, maka langsung save video. Kita akan menyimpannya di dalam laptop atau komputer kita. Kalau sudah, silakan di-save ya. Nanti otomatis akan masuk ke laptop atau komputer kita. Kemudian jangan lupa untuk memberi nama pada video yang sudah kita hasilkan. Kalau sudah, maka tunggu proses penyimpanannya, lalu video siap digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, itulah Bapak-Ibu terkait tentang video pembelajaran menggunakan aplikasi Screencast O-Matic. Saya rasa itu Bapak-Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu materi kedua dengan judul pemanfaatan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak
di era Society 5.0 yang akan disampaikan oleh Al-Ustazah Dr. Hanif Mahliatus Siha M.Hum. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan belajar terkait dengan pemanfaatan media digital untuk pembelajaran bahasa Arab untuk anak. Tahun yang lalu saya pernah menyampaikan terkait dengan pemanfaatan Kahoot, kemudian Quizizz. Namun pada pagi hari ini saya lebih ke arah teori, Bu Bapak, lebih ke arah teori. Karena saya merasa kalau yang Kahoot dan Quizizz itu dulu sudah pernah kita praktekkan, saya tidak tahu apakah pesertanya juga masih sama atau tidak, sehingga saya yakin atau saya merasa ibu bapak semuanya sudah bisa dan sudah familiar. Namun demikian, sekiranya materi itu diperlukan untuk menemani materi kita pada pagi hari ini, nanti tidak apa-apa, akan saya share kepada ibu bapak terkait dengan Kahoot dan Quizizz untuk yang biasanya digunakan untuk evaluasi pembelajaran terhadap materi yang sudah kita sampaikan untuk memberikan untuk memberikan semangat kepada para peserta didik kita di dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah tapak? Sudah, Sana. Ya. Baik, jadi saya diamanahi oleh tim untuk menyampaikan terkait dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak di era Society 5.0. Ya. Nah, kita awali dengan mengenal era society, Ibu Bapak, bahwa era society 5.0 ini merupakan lanjutan dari era industri yang saat ini juga masih terus berlangsung begitu ya. Namun demikian muncul tertumpuk atau artinya gini, pergantiannya itu kan tidak secara sendiri-sendiri begitu, tetapi era industri masih berjalan, kemudian muncullah era berikutnya, yaitu era society yang dikenal dengan Asru Mujtama' Mabadal Ma'lumat, yang ini digagas oleh orang Jepang sejak tahun 2017 begitu, namun diresmikan itu pada tahun 2019. Artinya kalau sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2022, 19, 20, 21, 22, ini sekarang ini baru berjalan tahun keempat begitu. Nah, bedanya antara society 5.0 dan industri 4.0 itu adalah pada aspek komponen utamanya. Jadi kalau komponen utama ketika era industri 4.0 itu adalah teknologinya begitu. Artinya teknologi buatannya ya, artificial teknologinya ya. Kemudian kalau yang era society 5.0 ini komponen utamanya adalah manusia. Artinya ingin disadarkan kembali bahwa manusia ini tidak bisa dilepaskan di dalam era informasi ini. Artinya keberadaan manusia itu tetap sangat penting. Artinya teknologi dan manusia itu harus berjalan seiring sejalan, bukan hanya mengandalkan teknologi, bukan hanya mengandalkan artificial gitu ya, artificial intelligence itu, tetapi
keduanya harus seiring sejalan. Teknologi dan manusia itu harus hidup berdampingan ya, untuk meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah aspek pendidikan. Jadi arahnya yang era society ini ya, artinya masyarakat dan teknologi itu harus seiring sejalan, karena ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh hanya oleh teknologi saja tanpa adanya manusia. Nah, pendidikan di era society 5.0 ini mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Jadi pendidikan di era society 5.0 itu mengubah cara berpikir tentang pendidikan, di mana era society ini menekankan pendidikan karakter, pendidikan moral, dan keteladanan. Nah, kalau di era industri itu karena semuanya dilaksanakan oleh teknologi, sehingga aspek soft skill ini kurang begitu diperhatikan. Artinya tekanan pendidikan itu pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian di era society ini tidak hanya teknologi saja, tetapi juga harus ada muatan pendidikan karakter, pendidikan moral, dan juga keteladanan, yang itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat atau oleh manusia. Artinya tidak bisa teknologi kemudian menerapkan aspek moral, karakter, dan juga keteladanan tersebut. Nah, kemudian juga era ini menekankan kemampuan peserta didik dalam dimensi pedagogik, ya, keterampilan hidup, kemampuan berkolaborasi, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk kreatif. Bagaimana kita seorang guru itu mampu menciptakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kreativitas peserta didik, yang membuat peserta didik kita itu menjadi berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang kita buat. Dalam artian, permasalahan tertentu tersebut tidak harus permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana yang kita lakukan sebagai orang dewasa yang di luar dalam kehidupan sehari-hari, namun itu bisa diciptakan melalui berpikir kritis pada proses pembelajaran. Misalnya kalau berkaitan dengan nahwu, mengapa ini kok mu'anas, mudakar, mengapa ini tandanya kok misalnya ada ta, ini tidak, dan lain sebagainya. Artinya kita munculkan permasalahan-permasalahan yang dari permasalahan-permasalahan itu kemudian siswa mencoba berpikir, kemudian mencoba menyelesaikan masalahnya, dan dari pengalaman menyelesaikan masalah dari pembelajaran yang ada di kelas, kemudian nantinya ia akan menjadi terbiasa untuk menyelesaikan masalah ketika peserta didik tersebut sudah hidup di dalam masyarakat. Nah, kemudian juga kemampuan kolaborasi. Kemampuan kolaborasi, dan ini sangat-sangat ditekankan, tidak hanya untuk peserta didik di lingkungan sekolah, namun juga para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi dengan adanya program-program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan itu juga masuk di dalam indikator kinerja utama yang merupakan poin pemeringkatan sebuah perguruan tinggi, yang merupakan poin dari peningkatan atau pemeringkatan sebuah perguruan tinggi. Misalnya di situ di dalam RPS, kalau di dalam perguruan tinggi, kita diminta untuk membuat RPS yang memuat unsur partisipasi dan kolaborasi mahasiswa yang sangat maksimal. Artinya kalau dulu pembelajarannya misalnya masih teacher oriented, atau juga kalaupun sudah student oriented, tetapi kolaborasi mahasiswa itu masih kurang. Partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok itu masih kurang. Kadang penciptaan model pembelajaran yang itu membutuhkan
diskusi kelompok itu kadang kurang kita ciptakan begitu. Tetapi di dalam pembelajaran pada saat ini, tentu saja juga yang terjadi di sekolah, itu kita dituntut untuk membuat siswa kita ini banyak melakukan komunikasi dengan sesama, dengan kelompoknya. Banyak melakukan kolaborasi, banyak kemudian menyelesaikan masalah, kemudian menciptakan proyek-proyek tertentu, membuat proyek-proyek tertentu, kalau dalam kaitannya dengan pelatihan ini ya, proyek media digital misalnya, atau membuat presentasi yang itu menggunakan media digital yang tersedia, misalnya diminta menggunakan Canva atau mungkin juga media-media yang lain gitu. Artinya siswa dan juga mahasiswa pada saat ini dituntut ya, dituntut untuk berpikir kritis, untuk kreatif, untuk mampu menyelesaikan masalah, untuk terbiasa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain agar supaya nanti ketika dia sudah lulus, ketika ia sudah terjun ke masyarakat, ia sudah mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Betapa banyak yang kita saksikan para lulusan atau para mahasiswa itu yang sebenarnya ketika di perkuliahan ia IP-nya bagus gitu ya, nilainya bagus, tetapi ia dari aspek komunikasi kolaborasinya kurang, itu ketika lulus kemudian dia kesulitan untuk mencari pekerjaan atau kesulitan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang begitu sangat kompleks permasalahannya dan juga kebutuhannya. Artinya tuntutan bahwa peserta didik kita atau mahasiswa kita itu harus bisa berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi itu diciptakan oleh kita selaku guru, selaku dosen melalui model-model pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, proyek itu tidak dikerjakan sendiri tetapi dilakukan secara berkelompok. Atau menyelesaikan suatu masalah tertentu yang itu dilakukan secara berkelompok. Sehingga dengan adanya kelompok itu kemudian muncullah komunikasi, muncullah kolaborasi, muncullah latihan memimpin, ya. Muncullah bagaimana ia menjadi anggota kelompok yang baik, seperti itu. Arah pembelajaran itu diarahkan ke sana. Jadi kalau dulu misalnya diskusi itu ya hanya mungkin sekali dua kali, kemudian diskusinya beda-beda begitu. Tapi sekarang ini karena siswa serta didik atau mahasiswa juga dituntut untuk menghasilkan suatu proyek tertentu, kemudian ia melakukan diskusi, kolaborasi itu dari pertemuan ke pertemuan berikutnya. Sehingga yang paling banyak menguasai kegiatan perkuliahan selama satu semester atau kegiatan pembelajaran satu semester itu adalah peserta didik atau mahasiswa itu banyak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang harus menuntut dia untuk berdiskusi, berkomunikasi, yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan proyek tertentu. Kalau bukan proyek, misalnya menyelesaikan masalah tertentu yang itu akan dikomunikasikan melalui presentasi kelompok seperti itu. Sehingga kalau di perguruan tinggi pada saat ini, maka nilai proyek itu harus ada di dalam UAS. Jadi di dalam nilai akhir ya, tidak mungkin mulai dari UTS atau juga UAS ya. Artinya di dalam mata kuliah tertentu itu harus ada proyek yang dihasilkan oleh mahasiswa yang itu nilainya 50%. Kita masih ingat ibu bapak semuanya pada waktu kita dulu kuliah itu nilai itu biasanya kan UTS 20%, kemudian UAS misalnya 40 atau 30, kemudian kehadiran dalam kelas misalnya 15, kemudian apalagi ya tugas individu, malah itu biasanya nilainya juga cukup besar gitu ya, tugas kelompok karena dikerjakan bareng-bareng nilainya malah sedikit begitu. Nah sekarang ini sudah berubah zamannya, jadi mahasiswa itu sudah dituntut yang seperti tadi, begitu juga dengan peserta didik. Nah, karena itu proyek yang dihasilkan ini memang bukan proyek-proyek yang cukup dikerjakan satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, tetapi itu memang proyek yang membutuhkan beberapa
pertemuan atau membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya dalam pembelajaran kalam, dalam pembelajaran berbicara, peserta didik kita minta untuk membuat video, baik video itu ya karena masih misalnya anak MI atau mungkin anak MTS begitu, ya sejauh yang mereka mampu, sejauh alat yang mereka punya begitu ya, untuk menghasilkan video misalnya menceritakan tentang apa misalnya objek wisata atau menceritakan tentang praktek siwar yang ada di buku kemudian di video oleh mereka. Mereka menjadi modelnya untuk melakukan percakapan tersebut ya. Atau mungkin monolog ya, kalau tugas individu kan monolog atau tugas siwar dan itu divideokan ya. Dalam bentuknya yang bermacam-macam, baik misalnya melalui Canva tadi atau juga melalui media yang lain. Nah, jadi arahnya seperti itu. Nah, dengan diminta untuk memvideokan, itu pasti yang akan dilakukan peserta didik berbeda dengan kalau misalnya itu hanya tugas minggu depan kalian tampil di depan kelas gitu. Nah, itu akan beda kalau dengan kalian akan di-shooting atau kemudian kalian membuat video, pasti persiapan siswa itu atau peserta didik itu dia lebih banyak persiapannya. Ya, kemudian juga harus tampil yang rapi, dengan baju yang rapi, kemudian dia akan berusaha menghafal, karena nanti kalau di-share, kemudian videonya dia lupa, tidak hafal, kan juga dia akan merasa malu, karena itu dia akan menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Dan itu tidak cukup tentunya kalau dalam satu kali waktu, artinya dia perlu berdiskusi, dia perlu berkonsultasi dengan guru, apakah kata-kata ini sudah benar, mereka perlu praktek misalnya sebelum di video, perlu praktek apakah sudah benar, apakah ada masukan dari guru misalnya seperti itu. Artinya itu hanya contoh saja misalnya kalau dalam kaitannya dengan tugas proyek yang dilakukan oleh kelompok dalam perkuliahan misalnya kalam gitu ya. Jadi membuat video yang dia menceritakan tentang suatu judul tertentu ya, suatu tema tertentu ya. Baik itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun mempraktekkan apa yang ada di buku untuk lebih apa ya, mendalami materi tersebut ya, menghayati materi tersebut, misalnya jual beli ya, ada penjualnya, ada pembelinya, kemudian ada apa misalnya buah-buahan yang dijual ya, jadi bermain peran seperti itu. Nah itu akan sangat membawa dampak karena mahasiswa atau siswa atau peserta didik itu mengalami sendiri hal tersebut. Dia praktek, kemudian dia apa istilahnya itu, praktek kemudian mengalami langsung ya. Nah, itu yang juga masuk dalam kategori learning by doing. Jadi dia belajar sambil melakukan sesuatu. Nah, itu nanti juga akan membekas lebih lama dalam ingatan siswa ketika ia misalnya harus menghafalkan kosakata tufah atau mungkin juga kosakata atau juga jumlah mufidah dari tufah itu, misalnya astari at-tufah utuk atau juga mungkin jumlah mufidah yang lain. Artinya dengan praktek langsung kemudian sambil melakukan sesuatu yang itu mereka bermain peran seperti itu akan lebih menempel di dalam ingatan siswa dibanding hanya menghafal saja atau dibanding hanya tampil di depan kelas saja. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan proyek tadi itu tentu saja lebih lama dan itu lebih menarik bagi mereka karena dunia digital seperti itu kan memang sudah menjadi dunia mereka. Sehingga ketika mereka diminta dengan kaitannya dengan digital ya, literasi digital yaitu mereka akan tertarik. Nah, itu kaitannya dengan kemampuan peserta didik ya di era society ini. Nah, kemudian mengembangkan soft skill dan transferable skill. Transferable skill itu maksudnya skill yang bisa diterapkan untuk berbagai kepentingan gitu ya. Artinya diterapkan dimanapun bisa. Gitu.
diterapkan dalam berbagai bidang ilmu atau dipakai dalam berbagai kebutuhan. Kemudian juga keterampilan interpersonal, kemampuan menjadi warga negara yang berpikiran global, serta literasi media dan informasi. Nah, itu arah era society 5.0 itu. Nah, kemudian kita selaku guru, kita selaku pendidik atau selaku pengajar juga dituntut untuk memiliki kecakapan hidup abad 21 ya. Kemampuan yang saat ini dibutuhkan di mana kita hidup di abad 21 yaitu memiliki kemampuan leadership ya. Kemudian juga digital literasi, kemampuan komunikasi, kemudian juga emotional intelligence, entrepreneurship ya. Global citizenship ya, team working dan problem solving dan juga kreatifnya. Penjelasan untuk masing-masing ini sudah sangat banyak kalau kita baca di website-nya. Kita dituntut menjadi guru penggerak ya, yang mengutamakan murid. Mengutamakan murid itu artinya kita selaku guru kadang kita lupa atau kita selaku dosen kadang kita lupa kita yang menguasai perkuliahan gitu. Artinya kita yang banyak ngomong sementara peserta didik kita atau mahasiswa kita cenderung diam, cenderung tidak melakukan sesuatu, tidak menyiapkan sesuatu seperti itu karena kita sudah menyiapkannya sendiri gitu. Nah, itu juga pernah juga saya alami hal yang seperti itu ya. Jadi kita dituntut untuk mengutamakan murid. Artinya murid ini harus bisa apa? Ya, harus bisa apa? Ketika ia belajar tentang sesuatu, misalnya kita mengenalkan misalnya Mubtada Khobar misalnya. Itu bukan dosen yang kemudian menjelaskan, memberi contoh bahwa ini Mubtada Khobar dan sebagainya, definisinya apa begitu. Tetapi kita meminta peserta didik kita itu sebelum materi tersebut disampaikan itu untuk mencari informasi. Ya, apa yang kalian tahu tentang Mubtada Khobar, coba kalian cari informasi hal itu baik melalui website maupun melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, kadang hal itu kan tidak kita lakukan. Kita selesai mengajar, sudah besok materi baru akan kita sampaikan lagi. Kadang kita begitu. Nah, yang bagus itu seperti itu. Jadi sebelum mereka itu belajar, mereka juga punya tanggung jawab terhadap pembelajaran yang ada di kelas. Pembelajaran yang ada di kelas itu tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi tidak hanya tanggung jawab dosen, tetapi bagaimana kita ini mengutamakan murid. Jadi kita tidak memberitahu dulu tentang Mubtada dan Khobar itu, tetapi siswa diminta mencari dulu. Ya, kemudian baru setelah pertemuan, kita minta mereka untuk menyampaikan apa yang saudara ketahui dari hasil pencarian itu. Ya. Artinya dengan begitu, siswa atau mahasiswa itu kan menjadi siap atau dipaksa untuk siap sebelum perkuliahan, sebelum ada kelas gitu. Kadang kita kan masuk dengan kosongan begitu. Apa nanti yang akan disampaikan ya, itu baru akan tahu setelah disampaikan di kelas. Tetapi sekarang eranya sudah tidak begitu lagi. Kita mengutamakan murid ya. Kita mengutamakan murid dan informasi-informasi yang akan kita sampaikan di dalam perkuliahan atau di dalam kelas itu semua sudah sangat tersebar, sangat luas yang itu bisa diakses oleh siswa. Dengan adanya pemberian tanggung jawab kepada siswa, baik secara kelompok, misalnya minggu ini, minggu depan pertemuan ke-6 tentang Mubtada Khobar. Ya. Nanti yang bertanggung jawab adalah kelompok berapa yang akan mencari materi tentang hal tersebut. Kemudian minggu depannya itu nanti kelompok berapa, bisa juga seperti itu. Bisa juga semuanya diminta untuk mempelajari, kemudian nanti bu guru atau bapak guru akan menanyakan secara acak begitu. Ya. Itu bisa divariasikan. Artinya dengan begitu, siswa menjadi terbiasa untuk belajar terlebih dahulu sebelum dosen atau guru menyampaikan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kadang kurang diinginkan, artinya disuruh mencari tapi tidak mencari,
itu bisa juga kita meminta mahasiswa untuk mengumpulkan portofolionya di Google Drive misalnya dengan nama masing-masing. Nah, dari situ nanti akan terdetek siapa yang menyiapkan atau mencari, siapa yang tidak ada yang dikumpulkan. Nah, dari situ kan menjadi semuanya menjadi mencari karena akan kita lihat di Google Drive nama mereka masing-masing apakah dia mencari materi tersebut seperti itu. Itu untuk menghindari anak-anak yang karena kalau tidak kita tugasi seperti itu, kadang dia kurang menyiapkan atau bahkan dia tidak belajar sama sekali begitu. Kalaupun meskipun sudah disuruh tetapi tidak mau belajar gitu. Nah, untuk menghindari hal seperti itu bisa juga dengan cara mereka setiap masuk sekolah atau setiap masuk perkuliahan materi tersebut dia harus mengumpulkan apa yang sudah dia baca tadi malam atau apa yang sudah dia siapkan sebelumnya. Nah, itu kemudian hal itu dikumpulkan di Google Drive bukan dalam wujudnya yang mungkin sangat sempurna tetapi yang penting di situ ada proses yang sudah ia lakukan. Jadi proses itu yang kita hargai. Dia sudah berusaha meskipun itu hanya mungkin setengah halaman atau diminta misalnya diminta contoh dia hanya membuat contoh satu atau dua. Nah, itu sudah lebih baik daripada tidak mengerjakan sama sekali. Dengan mengerjakan seperti itu kemudian ketika di kelas ada pembelajaran temannya menyampaikan misalnya itu tidak pas. Nah, mungkin dari situ nanti akan muncul diskusi-diskusi, akan muncul komunikasi. Artinya guru memberikan waktu yang sebanyak-banyaknya untuk murid. Ya. Dosen memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk mahasiswa. Kita selaku pendidik sebagai fasilitator, sebagai motivator begitu. Kita yang menyiapkan nanti pelaksanaannya seperti apa pembelajaran pertemuan ini. Itu kita yang menyiapkan semuanya, mendesain semuanya, kemudian siswa yang banyak terlibat di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut ya, yang itu juga dikenal dengan istilah inquiry itu. Nah, kita juga selaku guru, selaku pengajar juga harus punya inisiatif ya, punya inisiatif untuk melakukan perubahan. Ya, karena perubahan ini terus berlangsung terjadi, jadi kita pun juga harus menyesuaikan, harus selalu berinisiasi untuk melakukan perubahan-perubahan ketika hal itu dibutuhkan, ya. Ketika hal itu dibutuhkan untuk kesuksesan di dalam pembelajaran kita. Nah, kemudian untuk murid ya, untuk murid dia juga dituntut untuk memiliki kecakapan yang dikenal dengan 4C, itu ya. Creativity, critical thinking, kemudian komunikasi dan kolaborasi yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi dengan adanya tugas proyek, menyelesaikan suatu proyek tertentu ya, itu seperti tadi yang saya contohkan misalnya kalam kemudian dibuat video ya, video yang itu dikerjakan secara kelompok yang tentunya disiapkan sejak awal, ada bimbingan-bimbingan, kemudian sampai berhasil menjadi suatu karya, suatu proyek video. Nah, itu membutuhkan waktu yang di dalam proses untuk menyelesaikan hal tersebut tentu ada unsur-unsur kreativitas, ada unsur-unsur berpikir kritis, ada komunikasi, ada kolaborasi seperti itu. Kalau misalnya mata kuliah kita bahaya, kita juga bisa meminta serta didik kita untuk menceritakan kembali. Itu kalau mahasiswa bisa ya, kalau mahasiswa. Tapi kalau anak yang setingkat MI atau setingkat MTS begitu, tentu saja kalau mengarang seperti mahasiswa kan tidak bisa. Jadi apa kira-kira keterampilan menulis yang sekiranya bisa dilakukan oleh anak didik kita dengan memanfaatkan media digital yang ada. Diminta membuat tulisan misalnya, ya tidak terlalu banyak misalnya tulisan, atau mungkin tulisan itu bahkan sudah ada di buku, kemudian dia diminta untuk menuangkannya di dalam media tertentu sehingga itu menjadi menarik. Nah, itu nanti yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh siswa tetapi karya-karya siswa itu bisa dipajang begitu ya, bisa dipajang di webnya sekolah gitu ya. Jadi karya-karya siswa tadi tentunya tidak
setelah selesai sudah begitu tidak, tetapi itu bisa dimasukkan di webnya sekolah, di situ mungkin ada pojok bahasa Arab ya, pojok bahasa Arab yang Al-Lughatul Arabiyyah. Nah, nanti di situ itu adalah tugas-tugas karya-karya siswa kita. Nah, kalau itu dikumpulkan yang kemudian dari tahun ke tahun, tentu saja di situ akan terkumpul sangat banyak. Nah, kemudian yang bagus-bagus kita jadikan contoh untuk anak didik kelas berikutnya. Nah, itu kemudian mereka juga akan menciptakan yang seperti itu atau yang lebih baik dari itu ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran oleh guru dari waktu ke waktu. Karya-karya tersebut juga bisa dimanfaatkan begitu. Jadi, karena sekarang itu eranya sudah era digital, maka tugas-tugas siswa yang bagus itu diunggah ya, diunggah di medsos ya, diunggah di webnya sekolah, sehingga siswa yang akan berlomba-lomba untuk membuat yang terbaik, sehingga itu akan diunggah oleh Bapak Ibu guru di web sekolah. Dan itu jika tiap semester dilakukan seperti itu, maka lama-lama nanti akan terkumpul dan itu bisa juga dijadikan sebagai media pembelajaran pada semester-semester berikutnya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana siswa itu melakukan proses belajar. Jadi proses lebih penting daripada hasil. Karena itu nilai proses itu sekarang ini diarahkan untuk dinilai lebih banyak dibanding nilai hasil. Begitu. Nah, ciri-ciri generasi digital ya, ciri-cirinya itu bisa dilihat dari identitas ya, di akun Facebook, Twitter, Instagram, kemudian YouTube ya, yang itu menunjukkan bahwa mereka itu eksis begitu. Kemudian kalau generasi digital itu mengakses dengan Google, Yahoo ya, atau mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar jauh lebih cepat karena informasi itu cukup ada di ujung jari mereka. Nah, itu dari sisi positif proses belajar ya, meskipun kadang kalau tidak didampingi secara baik ya, kemudian juga tentu saja bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur biasanya ya. Kemudian mereka ingin memegang kontrol ya. Karena itu, karena eranya seperti itu, nah kita selaku pendidik ya, selaku orang tua tentunya juga harus bisa mendampingi ya, mendampingi anak-anak ya. Kemudian dari aspek privasi biasanya generasi digital itu cenderung lebih terbuka dibanding dengan kita yang hidup di era sebelum mereka ini. Nah, kemudian kalau manfaatnya tentu saja tidak asing lagi bagi kita ya, bahkan media digital itu sebagai sarana untuk meningkatkan minat belajar anak karena mereka itu hidup di zaman digital. Kita selaku pendidik minta untuk mengajar sesuai dengan eranya. Kita menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi berdasarkan dunia mereka. Kalau dunia anak itu dunia bermain, ya maka kita menyampaikan ilmu melalui permainan. Dunia anak dunia cerita, maka kita menyampaikan ilmu melalui cerita. Dunia anak dunia menyanyi, ya kita juga menyampaikan informasi itu dengan cara menyanyi. Dimasukkan ilmu ke dalam diri anak melalui dunia mereka. Ya, bukan dunia kita selaku pendidik, ya, tapi dunia mereka. Mereka dunianya dunia digital, berarti kita juga harus memanfaatkan media digital ya, agar supaya sesuai dengan kemauan dan juga sesuai dengan zaman yang saat ini kita masuki. Jadi, hal itu tentu saja kalau kita sudah melaksanakan atau memanfaatkan media digital yang sesuai dengan zaman ya, maka itu tentu saja akan meningkatkan minat belajar anak ya, meningkatkan kualitas pembelajaran,
kualitas peserta didik dan sekaligus juga meningkatkan kualitas pendidik pada bidang teknologi. Nah, literasi digital ya. Literasi digital itu melibatkan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan serangkaian perangkat teknologi untuk menemukan informasi, memecahkan masalah atau tugas-tugas yang rumit. Itu yang dimaksud dengan literasi digital. Jadi melibatkan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan serangkaian perangkat teknologi untuk menemukan informasi, memecahkan masalah atau tugas-tugas yang rumit. Pengetahuan tentang bagaimana bertindak secara aman dan bertanggung jawab secara online. Ya. Literasi digital juga dimaknai sebagai keterampilan-keterampilan, pengetahuan, pemahaman untuk menggunakan teknologi baru dan media untuk mencipta dan berbagi pemaknaan. Pengetahuan tentang bagaimana teknologi komunikasi itu memberi dampak. Bagaimana teknologi komunikasi itu memberi dampak. Kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi pengetahuan-pengetahuan yang tersedia dalam jejaring web. Hal yang seperti itu yang dimaksud dengan literasi digital. Jadi tidak hanya bagaimana memanfaatkan, artinya bisa menggunakan media digital. Ya. Tidak hanya seperti itu. Jadi literasi itu pengetahuan tentang bagaimana teknologi komunikasi itu memberi dampak, kemampuan menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan-pengetahuan yang tersedia di dalam jejaring web. Artinya lebih luas dari yang sekedar bisa memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian untuk macam-macam media pembelajaran yang berteknologi digital ya. Itu sebagaimana tadi saya sampaikan yang pernah saya buat itu adalah memanfaatkan Kahoot dan Quizizz. Namun satu jenis atau dua jenis itu kalau kita sampaikan memang memerlukan satu waktu tersendiri, tidak bisa secara singkat begitu. Kalau nanti diperlukan maka akan saya share, itu sudah ada langkah-langkahnya juga seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan tadi, dan nanti itu bisa diterapkan oleh ibu bapak peserta pelatihan. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran berteknologi digital itu sebagaimana kita tahu itu misalnya ada multimedia interaktif, misalnya tadi membuat video, di situ ada kombinasi antara teks, ada gambar, ada suara, kemudian ada animasi, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan multimedia interaktif. Kemudian juga ada digital video dan animasi, ya. Itu juga masuk dalam kategori digital. Nah, jadi pembelajaran berbasis video itu sangat bermanfaat, ya. Karena memikat dunia pendidikan yang memang saat ini tidak bisa lepas dari yang namanya aspek digital ya. Termasuk video-video tutorial ya, yang tersebar melalui media YouTube. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah tersedia ya. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan itu. Misalnya bagaimana kita membuat soal-soal di Kahoot atau soal-soal di Quizizz. Nah, itu semuanya tutorialnya itu sudah ada, sudah tersedia, tinggal kita mau tidak untuk memanfaatkan itu, kemudian mengaplikasikannya di dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan memang untuk apa ya istilahnya itu, untuk bisa aplikasi-aplikasi tersebut dari yang belum bisa menjadi bisa itu memang memerlukan waktu yang tidak sedikit begitu. Artinya memerlukan waktu yang sangat banyak yang kadang kita selaku guru itu tidak sempat begitu, karena di samping mengajar mungkin kita juga punya kewajiban-kewajiban yang lain yang berkaitan dengan tugas-tugas kita sebagai anggota masyarakat atau tugas-tugas kita sebagai anggota keluarga, sebagai suami atau sebagai istri ya, atau sebagai seorang ibu ya. Nah, jadi kadang yang harus mencari nafkah misalnya, jadi banyak
kegiatan-kegiatan kita, sehingga kita kalau untuk memberikan waktu khusus, ya, memberikan waktu secara khusus untuk mempelajari itu. Nah, itu kalau tidak ada kemauan yang kuat, kadang kita tidak sempat. Tapi kalau ada kemauan yang kuat, meskipun kita itu sibuk, kita pasti akan menyisakan waktu, misalnya di setiap hari itu di jam berapa saya, mungkin cukup setengah jam atau mungkin cukup satu jam setiap hari atau setengah jam lah, ya. Nah, kalau kita bisa menyisihkan waktu untuk belajar, untuk meningkatkan diri kita selaku guru, nah itu insya Allah akan bisa juga. Nah, kemudian juga podcast, ya, podcast itu juga sedang marak, ya. Itu juga bisa kita gunakan untuk tugas, ya, untuk memberikan tugas kepada mahasiswa atau juga peserta didik atau siswa. Tentu saja dengan bimbingan guru dan langkah-langkahnya seperti apa, begitu. Jadi itu menghasilkan produk, begitu nantinya, menghasilkan proyek, ya. Nah, kemudian juga bisa juga game, ya. Misalnya game pembelajaran atau game edukatif, begitu. Game itu juga banyak sekali macamnya, nanti mana yang sekiranya menurut Ibu Bapak itu yang pas untuk pembelajaran untuk siswa, ya. Jadi dimodifikasi dari game yang sudah ada menjadi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, tentu saja hal itu sudah Ibu Bapak ketahui, ya, terkait dengan hal tersebut. Baik, Ibu Bapak, waktu saya sudah habis setengah jam. Terima kasih, mohon maaf. Sebenarnya saya ingin lebih dari ini, ya, lebih dari ini. Artinya saya tidak puas dengan apa yang saya sampaikan karena keterbatasan penyiapan saya. Karena itu, mohon maaf. Mudah-mudahan, paling tidak apa yang saya sampaikan tadi memberi inspirasi untuk bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh Ibu Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, Ustazah. Selanjutnya materi kedua, yaitu materi ketiga, yaitu pembuatan media pembelajaran e-komik pada pembelajaran bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Wahib Daryadi, SPD MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Ustazah Erwin dulu, Mbak Lutfi. Baik, mohon maaf. Selanjutnya yaitu materi ketiga dengan judul yaitu pembuatan media pembelajaran bahasa Arab digital berbasis lektora yang akan disampaikan oleh Al-Ustazah Elwin Qalimatul Farah, SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta pelatihan yang saya hormati, Ustazah Dr. Hani Mahliatu Sika selaku Ketua Departemen Bahasa Arab, Jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Ustaz Muhammad Fauzan. Saya hormati Ustaz Dr. Muhammad Alfan dan juga Ustaz Dr. Muhammad Raib Daryadi. Dan juga peserta pelatihan pembuatan media digital bahasa Arab bagi alumni jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berbahagia. Di sini saya Elin Walimatul Farah, saya alumni jurusan Sastra Arab Angkatan 2016, dan Alhamdulillah sekarang saya sedang melanjutkan magister, yaitu S2 PIAUD,
Majelis PAUD di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebenarnya kenapa saya mengambil PAUD? Karena insya Allah saya ingin tetap mengembangkan pembelajaran bahasa Arab, khususnya di tingkat pendidikan anak usia dini. Sekarang sudah masuk semester 4, sedang mengerjakan tesis, mohon doanya semoga bisa cepat selesai. Baik, di sini saya diberi amanah oleh tim, yaitu untuk menyampaikan materi pembuatan media pembelajaran bahasa Arab digital berbasis lektora. Kenapa saya diamanakan untuk menyampaikan materi ini? Karena skripsi saya, tugas akhir skripsi saya adalah pengembangan media aplikasi interaktif dengan judul Hayana Ta'alam Al-Asma' Wal-Af'al. Media ini dikembangkan dengan menggunakan software Lektora. Apa itu software Lektora? Lektora adalah sebuah program komputer yang dikembangkan untuk pengembangan pemedia pembelajaran elektronik atau e-learning. Nah, ini dikembangkan oleh perusahaan Trivantis Corporation yang didirikan pada tahun 1999 oleh Timothy di Ohio, Amerika. Nah, Lektora ini hampir mirip seperti PPT. Jadi tools-nya itu hampir sama. Ada ini, pokoknya hampir sama seperti ini tampilannya, juga ada slide-slide-nya. Nah, yang membedakan adalah Lektora ini dapat dipublikasikan ke berbagai output seperti HTML, single file executable, CD-ROM maupun standar e-learning seperti SC-ROM dan iLektora. Lektora ini juga kompatibel dengan berbagai sistem manajemen pembelajaran. Di Lektora ini sudah disediakan berbagai template. Kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi yang digunakan untuk HP, itu juga sudah ada ukurannya sendiri. Kalau kita ingin membuat aplikasi itu digunakan di laptop atau komputer, itu juga sudah ada. Jadi kita tidak perlu mengukur, oh kalau kita ingin buat komputer ukurannya sekian kali sekian, itu tidak perlu. Sudah ada dari template-nya di sana. Kemudian Lektora ini menurut saya salah satu software yang user-friendly, mudah sekali digunakan. Bahkan saya kemarin ketika ingin mengembangkan sebuah aplikasi, sebelum tahu Lektora itu apa, digunakan untuk apa, bagaimana tampilannya, itu saya belum tahu. Ketika saya tahu kalau Lektora ini masih jarang digunakan, lalu saya ingin mencoba untuk mengembangkan aplikasi dengan software ini. Dan sangat mudah, karena tools-nya terus menu itu sama seperti PPT. Nanti kita akan mencoba untuk membuka. Semoga bisa share screen ya Lektoranya. Lalu Lektora ini memang awalnya diciptakan untuk kebutuhan e-learning. Lektora ini juga digunakan untuk belajar online atau offline karena ada interaksi. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi itu kan pengguna bisa langsung menggunakannya, ingin belajar A dulu atau B dulu, itu kan bisa memilih seperti itu. Kalau bedanya dengan pembelajaran menggunakan video ya, mungkin kalau video itu kan kita hanya melihat, kita hanya mendengarkan saja. Kalau kita menggunakan Lektora, ini kan aplikasi, jadi bisa langsung memilih penggunanya. Itu. Nah, Lektora ini juga telah menyediakan berbagai macam template, ada sekitar 250. Insya Allah. Nah, itu juga ada gambarnya, ada gambar-gambar, media, audio, itu juga sudah ada. Tapi kita juga bisa menambahkan sendiri. Hampir mirip seperti PPT ya, Bapak-Ibu semua. Lalu, ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan Lektora sebagai software atau tools untuk mengembangkan ya. Yang pertama, sistem pembelajaran itu lebih interaktif. Dia juga mampu menggunakan teks, suara, video, animasi bergerak, bisa juga memberikan berbagai macam tambahan ya secara langsung. Lalu media ini mampu memvisualisasikan materi abstrak. Media ini juga penyimpanannya lebih mudah dan fleksibel. Bahkan ketika kita sudah outputnya itu untuk aplikasi, itu memang tampilannya tetap L gitu ya, Lektora. Tapi kalau penggunanya itu tidak mempunyai software Lektora, yang kalau kita kan PPT gitu kan, kalau membuka biasanya harus punya PPT dulu ya, aplikasi PPT, apa software PPT-nya. Tapi kalau ini tidak perlu, siapapun bisa membukanya tanpa harus menginstal software Lektora. Kemudian, Lektora ini juga telah
ada ini tambahannya. Jadi kita bisa menggunakan flypaper, Snagit, bahkan Camtasia. Flypaper itu kan menggabungkan gambar, video, flash, animasi, transisi, game memory. Kalau Snagit itu untuk mengcapture layar monitor. Nah, kalau Camtasia itu untuk merekam. Jadi semuanya sudah satu paket gitu dalam Lektora. Berikut ini terdiri dari di Lektora itu ada 250 template ya. Ini contoh template-nya seperti ini. Ada kalau kita ingin saya besarkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ini kalau kita beri pilihan kepada siswa, semisal al-asma, al-af'al gitu ya. Nanti mereka bisa langsung milih kalau ingin belajar al-af'al dulu, tinggal diklik al-af'al atau yang asma. Jadi lebih mudah. PPT sebenarnya bisa untuk mengembangkan aplikasi, tapi kita membutuhkan aplikasi Java untuk apa ya, ngerender mungkin namanya ya, untuk membuat aplikasinya. Kalau Lektora itu tidak perlu, nanti setelah proyek itu selesai, proyek itu jadi ya, jadi semua lengkap, nanti kita bisa langsung outputnya menjadi aplikasi. Ini contoh yang lain. Nah, seperti ini. Ada kalau mau menunya di atas juga bisa. Lalu ini ada home juga, ada question, ada next, ada way before-nya. Terus ini tampilan awal. Kalau kita ingin memilih title wizard atau kita ingin memilih template atau blank title. Kemudian, nah ini adalah wizard wiz ya, Bapak Ibu. Di sini ada berapa ini ya? 11 kalau nggak 10. Ada hangman, image reveal, word scramble, basketball dan sebagainya. Mungkin yang kita tahu ada word scramble, jigsaw puzzle, lalu soccer, tic-tac-toe, mungkin karakter, kategori, card flip, ini contoh yang untuk game jigsaw puzzle. Itu ini kuis tajwid untuk SD atau MI. Kemudian selain itu, nah Lektora pun juga sudah menyediakan 8 tipe pertanyaan. Jadi sudah ada template untuk pertanyaan sendiri. Kita tidak perlu membuat secara mandiri ya, tapi sudah disediakan. Kalau kita ingin membuat pertanyaan itu true or false, itu pun juga sudah kita tinggal klik tinggal pilih add question-nya, kita true or false, sudah ada kolomnya. Kalau ingin pertanyaan itu dijawab benar, nanti kalau jawabannya itu benar, kita klik. Kalau ini jawaban benar, kita klik kanan, jawaban benar, nanti akan ketika pengguna itu memilih jawabannya itu benar, nanti akan masuk ke slide kalau sudah ada informasinya langsung. Oh, ini jawaban Anda benar. Gitu. Kalau jawaban salah, nanti juga sudah ada pembenarannya. Multiple choice juga, short answer, essay, fill in the blank, matching, drag and drop, hotspot. Kemarin yang saya gunakan untuk pengembangan saya itu true false, multiple choice, sama drag and drop. Kenapa? Karena kalau saya menggunakan short answer atau essay, lalu fill in the blank, itu kan berbeda ya. Nanti pilihannya ketika mereka menulis itu kan beda kalau bahasa Arab. Kalau mereka menulis kitabun, terus nanti ada harokatnya, ada yang tidak, ada yang taknya tidak ada harokatnya, ada yang baknya tidak ada harokatnya, itu kan susah. Nanti kita harus memberikan berbagai macam ini pilihan. Jadi untuk menentukan skornya itu lebih susah. Jadi lebih mudah kita gunakan yang pasti saja jawabannya. True or false, multiple choice, maupun atau kita juga bisa drag and drop. Matching juga tinggal garis-garis gitu ya kalau matching. Kemudian, nah ini, terdiri lebih dari 250 clip art untuk menunjang konten materi multimedia pembelajaran. Kalau kita ingin animals, kita tidak perlu googling. Kalau googling itu nantinya kan harus kita remove background, lalu harus di-crop, kita menyesuaikan gambarnya. Kalau di clip art langsung itu kan sudah disediakan. Dan insya Allah ini banyak sekali pilihannya. Kemudian Lektora ini juga dapat digunakan untuk website tadi ya, konten e-learning dan presentasi produk. Contohnya ini. Kalau yang belakang sendiri ini adalah
title of website. Lalu yang ini yang ini ya website, dan ada of website ini, terus yang ini itu aplikasi tadi, kalau ini yang game aplikasi gitu. Jadi kita tidak perlu membuat template sendiri, sudah disediakan dari sektorannya. Kalaupun ingin membuat template juga bisa, kita tinggal tambahkan foto atau kita ingin tambahkan tulisan yang lain yang kita jadikan apa namanya background utama, itu juga bisa. Nah, seperti ini tampilan Lectora. Ada menu bar, ada title explorer, ada toolbar, dan ini halaman page-nya. Nanti kalau kita ingin membuat aplikasi, tentunya kan kita harus menentukan home, exit, question, next, sama previous. Nah, ini. Nanti home itu kita kembali ke, semisal home itu nanti kembali ke ini, new course title gitu ya. Jadi kita tinggal klik kanan, kalau di ininya ya, klik kanan, nanti kita masuk ke sini gitu. Kalau next itu berarti ke next page. Kalau ada juga nanti kalau exitnya itu nanti seperti ya, seperti aplikasi gitu. Kalau ingin exit atau tidak, yes or no, itu langsung ada. Kalaupun nanti ingin teksnya itu diganti bahasa Arab, itu juga bisa. Kemudian, nah ini ketika kita buka Lectora, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita coba, ini saja ya Bapak-Ibu ya, kita coba membuka aplikasi Lectora. Saya coba share dulu. Bagaimana Bapak-Ibu, apa terlihat? Lihat sana. Lihat, alhamdulillah bisa. Saya kira tadi tidak bisa. Nah, seperti ini. Basic linear, basic non-linear, audio, kita ingin buatnya seperti apa. Kalau ingin, nah seperti ini ya. Ini. Tadi kan saya bilang kalau ada tampilannya ya, ini portrait. Nah, kalau kita ingin HP-nya itu dalam bentuk berdiri, itu langsung seperti ini. Ini untuk tablet. Nah, kalau ini untuk desktop, komputer atau laptop. Lalu yang ini yang landscape, seperti ini. Terus ini untuk HP. Yang hijau ini tab. Jadi kita terserah mau bikin apa. Kalau ingin ingin aplikasinya itu digunakan untuk HP, tinggal kita pilih ini. Nanti untuk link download insya Allah akan saya berikan beserta cara downloadnya, cara nge-cracknya juga insya Allah bisa tanpa berbayar. Lalu, nah kalau kita ingin menggunakan template-nya ini, ada banyak. Kalau kita ingin yang seperti ini, tinggal klik saja ingin ya. Kalau ingin warna merah, tinggal klik warna merah. Nah, di sini. Ini sudah. Ini ada logo. Nanti kalau kita masukkan logo UM di sini. Ini untuk home, question, exit. Page title-nya juga langsung di sini. Kalau kita ingin masukkan audio, juga bisa. Ini, kalau kita ingin mute or unmute. Kemudian, nah, banyak sekali template-nya. Kita tidak perlu memikirkan template, aduh, harus warna, pengennya warna biru, berarti tinggalkan saja ini nanti warna biru. Kalau ingin warna kuning, kita tinggal cari. Tidak harus mikir bingung-bingung. Kadang kan yang membuat kita tidak cepat mengerjakan itu karena bingung. Warnanya bagus warna apa? Warna hijau, atau warna kuning, atau warna biru. Gitu. Jadi di Lectora ini sudah sangat memudahkan kita. Seperti PPT ya, tampilannya Bapak-Ibu semua. Ada home, ada design, ada insert. Kemudian, sebentar, ini tertutup. Ada, nah ini test and survey. Question, seperti yang tadi ya, ada true or false, ada multiple choice, multiple response, fill in the blank, number entry, matching, rank, drag and drop, hotspot. Nah ini juga short answer, essay, sama Likert. Kita coba yang true or false. Nah, seperti ini. Question nomor satu, itu kita tinggal kasihkan name-nya. Terus, nanti untuk jawaban true or false-nya di sini.
jawaban benarnya apa, tinggal kita tulis jawaban salahnya apa. Kalau memang jawabannya itu ini kan true or false ya, tinggal diklik kalau sudah selesai untuk menulisnya. Jadi oke, coba kita buat kertasnya. Oh, kita lanjut lagi ya Bu Ibu. Tinggal setengah seperempat. Ini yang true or false. Kalau multiple choice pun juga begitu, ada banyak pilihannya. Nah, choice 1, choice 2, choice 3. Bahasanya memang bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris ini menurut saya bahasa Inggris yang masih gampang untuk dipahami. Kalau ada image-nya juga bisa ditambah. Kita mau tambah gambar apa? Kalau pilihannya bergambar. Ada choice 3. Kalaupun mau ditambah pun bisa. Sampai unlimited mungkin ya pilihannya. Ada banyak multiple choice. Tapi ya umumnya kita ambil 3 atau 4 saja. Kemudian ada juga multiple response. Multiple responses. Ini. Nah, jadi nanti kalau multiple choice, kalau itu kan hanya ada satu pilihan gitu ya. Kalau multiple response itu bisa 2-3 yang benar. Kalau ada 5 pilihan, terus kita ambil ada 3, kita ambil 5, ada 3 yang benar itu juga bisa. Tinggal kita centang saja kalau 3 jawaban ini yang benar. So. Kemudian, kalau yang ini short answer, nah, seperti ini tampilannya. Nanti jawabannya juga. Kalau nantinya tes, kan ada ini tadi cuma question biasa ya, nanti juga ada tes. Nah, tesnya itu sendiri. Tes itu, kalau tadi itu kan yang pertama itu seperti halaman materi ya, yang Bapak-Ibu yang sebelumnya tadi ya. Kalau tes ini nanti seperti ulangan. Kalau yang question kita tambahkan setelah materi, itu kan pembahasan pertanyaan setiap bab. Nah, kita juga bisa menambahkan tes khusus untuk di akhir. Itu juga bisa final test gitu. Final examination, final test, atau final yang di buku itu kan di belakang sendiri, itu juga bisa ditambahkan. Kemudian tools yang lainnya, ini tadi ya, screen capture, Snagit, Camtasia, screen recorder, lalu ada BrainStrack, e-learning brothers library. Ada juga audio recording, text to speech, video recording, image. Kita bisa menambahkan langsung. Ini juga audio editornya juga sudah ada, variable resources, spell check, itu juga ada. Nah, kalau kita semisal seperti ini, aduh udah terlanjur membuat materinya di PowerPoint, tapi materinya ingin saya jadikan aplikasi. Tenang saja Bapak Ibu, semua bisa langsung kita masukkan ke lektora from PowerPoint ini. Tinggal kita klik from PowerPoint, nanti kita pilih. Kita pilih file mana yang akan kita masukkan ke sini. Gitu. Atau from other title. Misal kita sudah membuat banyak gitu ya, terus nanti mau kita jadikan satu, itu juga bisa. Sangat mudah digunakan. Hanya membutuhkan kreativitas. Kreativitas itu kan juga bagaimana kita ini ya, kita kan hanya perlu membuat materinya, nanti tinggal kita masukkan, sudah ada template-nya, template itu sudah ini ya, sudah jelas nanti di halaman pertama itu gambarnya, kita pakai yang ini, gambarnya itu seperti apa, chapter 1 itu ini, seperti ini, kita tambahkan teks dan image dan gambar. Nah, sudah ada seperti ini. Sama seperti PowerPoint. Teks, seperti ini, hotspots. Nah, seperti ini. Kan sudah ada. Kita tinggal mengisi saja. Kemudian, nah ini ya. Kalau nanti kita mau, kalau kita ingin membuat web ya, kita tinggal ini, preview page in browser. Kita klik kalau pengen Google Chrome atau Firefox atau Internet Explorer. Sangat mudah. Untuk ini, nah, publish. Ini untuk apa kita, apa namanya?
outputnya kita mau jadikan apa. Gitu Bapak Ibu. Setelah ini saya ingin share ini ya, aplikasi saya. Nah, ini aplikasi yang saya kembangkan. Bayana ta'alam anahwa wasorfad. Maaf, saya salah menyebut. Judulnya anahwa wasorfa. Lalu untuk materinya, itu ada materi al-af'al sama al-asma ini. Al-mawat, al-bahisah, dalil istihdam, at-tadribat an-nahiyah. Jadi aplikasi saya ini memang saya tujukan untuk pesantren Putri Al-Mawadah, tempat saya belajar dulu. Jadi saya cantumkan di sini gambar pesantrennya, lalu ini UM, dan ini foto saya. Jadi bisa. Jadi ada Al-Mawad, Al-Bahisah, bisa kita tambah yang lain. Kalau Al-Mawad, kalau kita ingin langsung belajar, nah ini, Taksimul Fi'li, Taksimul Ism. Gitu. Nah, setelah ini, tapi ini tidak bisa diklik langsung ya, jadi kita harus next. Seperti ini tampilannya. Taksimul fi'li, taksimul ismi. Kita ingin, kalau kita ingin belajar fi'li dulu, tinggal kita klik yang fi'li. Ini, al-fi'l fi'tibari zamanihi. Seperti ini tampilannya. Nah, yang disamakan interaktif itu kan ada interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Jadi pengguna itu langsung bisa belajar mandiri tanpa bantuan guru. Kalau semisal nih Bapak Ibu sedang ada rapat atau sedang ada tugas di luar kota, kita tinggal beri saja, ayo sekarang kita belajar menggunakan aplikasi Hayanatalam Anahwa Sorfa, silakan dibuka semuanya, seperti ya contohnya. Sekarang kita waktunya belajar fi'il, silakan dipelajari sendiri. Gitu. Nanti ada ini juga, ada tesnya juga di setiap bab. Nah, jadi aplikasi saya itu memang berisi mind mapping. Kan kalau murid itu hanya belajar teksnya saja, itu kan kadang mereka akan bosan. Tapi kalau tujuan saya itu memang ini, biar mereka itu langsung fokus pada pembagiannya. Kalau al-fi'il madhi itu alamatnya apa saja, ada dhamir rafi, ada wawul jamu, ada al-fi'il, jadi langsung belajar. Tanpa guru pun mereka, oh seperti ini, guru itu kan menjelaskan begitu ya Bapak Ibu. Nah ini untuk review, siswa bisa review secara langsung. Kalau contoh soalnya, nah kalau ingin home, tinggal kita pilih home, seperti ini. Nah, atau terlibat anda ya. Ini contoh pertanyaannya. Ini, misal kita beli ini ya. Klik. Nah, ada siapa katanya? Pansa atau alim itu. Kita langsung next. Klik to continue langsung itu juga bisa. Seperti itu ya. Contoh aplikasi saya. Oh, plus. Bentar. Apa yang... Nah, ketika nanti kita out, kita apa outputnya kita publish ya, kita publish itu kan sebagai aplikasi. Nanti munculnya seperti ini, tetap L depannya L meskipun judulnya Haya. Tapi untuk ikonnya tetap L. Jadi meskipun tidak punya lektora pun, siswa tetap bisa mendownload. Yang penting ini digunakan hanya untuk penggunaan laptop atau komputer.
Udah bisa dibuka lagi. Mohon maaf tadi kenapa saya close lupa. Jadi mungkin berikut penjelasan materi dari saya, insya Allah untuk next di season selanjutnya, insya Allah akan saya jelaskan bagaimana cara mendownload, bagaimana cara ini, cara pembuatannya, lalu linknya juga insya Allah akan saya berikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, Ustazah. Selanjutnya itu materi keempat, yaitu pembuatan media pembelajaran e-komik pada pembelajaran bahasa Arab yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Wahid Daryadi, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-sauti wadih. Wadih, sir. Sa'adatu al-ustadah al-doktorah Hanik Mahdiyatul Syihah Ra'isah di قسم التعليم اللغة العربية سعادة أستاذ فوزان وكذلك أعضاء هذه الندوة ولطفي كذلك الأساتذة الآخرين. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit ulasan ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan secara virtual yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan di ruang Zoom, ruang WhatsApp ataupun yang lainnya setelah pertemuan ini. Saya akan share screen. Baik, asatidzati al-afadil, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengambil tema ya, komik sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini saya mengambil tema ini karena merasa bahwa sekarang ini kita banyak ya media-media yang lain yang sifatnya itu digital, video dan sebagainya, yang dulu memang sedang marak-maraknya anak-anak suka dengan membaca seperti itu, yang mana beberapa masa tahun-tahun akhir-akhir ini kurang diminati, sehingga yang dulunya komik itu sangat memiliki banyak pasar peluangnya yang luar biasa. Kita cobalah dengan kita sebagai guru yang diantaranya adalah guru bahasa Arab ini, kita akan membuat komik itu sebagai media untuk pembelajaran. Dan tentunya saya tidak ingin memberikan tutorial ataupun memberikan cara-cara yang rumit untuk bagaimana menggambar seperti itu, akan tetapi ini lebih simpel dan bisa dilakukan oleh semua orang insya Allah. Baik.
Ya, kenapa kok komik ya? Komik itu kalau Bapak Ibu dulu ya sudah pernah ya, tentunya pernah melihat ataupun pernah membaca komik. Komik itu adalah bentuk kartun yang mana di situ ada karakter-karakternya. Ya kira-kira seperti tanda di sini ya. Ada karakter dan juga ada kata-katanya. Yang kurang lebih kalau di buku-buku itu juga sudah banyak menggunakan versi ini. Biasanya itu ada di bagian percakapan hiwarnya, itu ada gambarnya. Tetapi kadang juga tidak banyak yang menyantumkan bentuk komik. Biasanya bentuknya itu adalah percakapan siapa, misalkan Ahmad, Wah Ali, misalkan seperti itu. Dan bentuknya adalah teks biasa yang tidak ada gambarnya. Ataupun kalau seandainya ada gambarnya, itu adalah bagian untuk ilustrasi saja seperti itu. Ya. Di era ini kita banyak ya dimudahkan dengan berbagai macam fasilitas untuk membuat komik. Kenapa komik? Karena yang pertama adalah bisa memotivasi siswa untuk bisa faham tentang apa yang diterangkan oleh guru dan juga untuk memotivasi mereka agar supaya dapat belajar lebih maksimal lagi. Yang kedua adalah visual. Ya, orang itu melihat visual, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Fauzan dan Ustaz Dhani, bagaimana peranan visual di dalam media itu. Kan sangat besar sekali ya, kira-kira 80 seperti itu. 80% pemahaman visual. Lalu permanen. Permanen ini kita mengikuti dari kalau video itu kalau sudah diputar, itu kan biasanya bagian yang sudah diputar tadi akan terlewatkan. Nah, kalau untuk komik itu yang sudah dibaca itu kan masih ada tahapan-tahapannya. Ini akan memudahkan siswa untuk membuat atau mengingat dari apa yang telah dibaca tadi. Perantara ini memudahkan kita untuk pemahaman yang lebih kompleks seperti itu. Banyak ya kita lebih bisa paham dengan menggunakan media tertentu daripada teks-teks seperti itu ya. Yang populer, populer waktu itu, yang sekarang-sekarang ini belum terlalu ya, banyak yang sudah meninggalkan media tersebut. Lalu mengembangkan kemampuan berpikir. Ini sesuai dengan ya, kriteria dari 4C, 4C ya, yang dimana critical thinking itu harus kita terapkan pada semua bentuk pembelajaran. Dengan komik ini mereka akan lebih mudah untuk bisa menggali ya, dari atau potensi ide-ide dan sebagainya. Yang mana tentunya ini boleh jadi tidak hanya gurunya yang nantinya membuat komik, tetapi juga nanti siswanya sebagai tugas seperti itu bisa membuat bentuk komik selain dari bentuk ya yang hiwar seperti itu ya. Ada beberapa yang harus dipersiapkan agar terkonsep dengan baik untuk menciptakan sebuah komik, e-komik yang atau komik atau e-komik ya, kalau e atau i itu kan dia dari bisa dari web atau dari aplikasi seperti itu ya. Yang pertama adalah merancang. Ya, merancang ini penting sekali. Kita membuat skripnya. Kalau tidak ada skrip itu akan susah ya, karena pembelajaran yang kita lakukan itu kan terkonsep juga. Begitu juga media kita, sehingga harus ada kira-kira mufradat apa, kosakata apa yang harus ada di situ. Kira-kira juga bagaimana cara pengungkapannya atau mufradat apa yang cocok untuk ini atau mufradat apa atau kalimat ataupun struktur yang apa yang bagaimana yang sesuai dengan akan kita lakukan gitu. Baik, lalu setelah itu baru memproduksi dari bentuk skrip tadi menjadi sebuah komik, lalu selanjutnya adalah implementasi pada kelas. Baik, ada beberapa software yang saya rekomendasikan untuk pembelajaran menggunakan komik. Itu setidaknya ada empat ya,
Akan tetapi saya akan terfokus pada satu saja. Yang pertama ini sekilas saja ya. Sekilas saja untuk yang pertama. Namanya adalah Comic Life. Saya share secara keseluruhan. Baik. Ya, nah, kalau ini adalah bentuk-bentuk yang komik yang ada di buku ya, di buku saya. Baik, namanya adalah Comic Life 3. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu install juga di komputer Bapak Ibu. Yang menurut saya adalah mudah ya, tapi masih bisa kita maksudnya masih bisa kita explore ya. Di sini ada macam-macam tombol-tombolnya seperti itu. Nah, ini ada berbagai apa namanya contoh ya, yang contohnya kita bisa langsung pakai seperti itu. Di sini, nah, ini sudah ada model tulisannya. Misalkan kita akan memberikan membuat contohnya jumlah fi'liyah. Lalu kita sekarang masukkan karakter-karakternya. Nah, ini ada dari template, ini ada, atau dari layout, ini juga ada. Ini ada picture. Kita sebenarnya bisa mengambil dari manapun ya, untuk karakter-karakternya. Kalau misalkan ada di folder kita, juga kita bisa mengambil. Ini tinggal saja kita tarik seperti itu. Tarik seperti ini. Lalu kita berikan teksnya. Dan ini juga bisa kita buat apa namanya balonnya itu berubah-ubah kan seperti itu. Sebentar, ini tadi ada karakternya di insert ya. Lalu di sini ada balon, ada caption untuk yang ada di sini ya. Baik, ini kira-kira cara pembuatannya juga simpel Bapak Ibu ya. Cuman kita ambil-ambil aja gambar-gambarnya. Saya tidak akan memperpanjang ini. Karena ini sebenarnya bukan yang utama. Stop sharing. Yang tidak berbayar itu adalah Canva. Kita pakai Canva saja ya. Ini lebih mudah. Baik, di Canva itu banyak apa namanya untuk model-model seperti ini Bapak Ibu. Kita coba, saya tadi sudah membuat yang ini yang berbahasa Indonesia, kira-kira modelnya seperti ini. Kita tinggal narik-narik saja yang ada di sini. Lalu di sini misalkan ya, saya contohkan ini ada gambarnya macam-macam. Kalau misalkan ini masih kosongan, ini yang masih kosong, kita tinggal ngopi saja yang bagian di sini. Copy, lalu dipastekan yang dikosong di sini. Baik, lalu kita kasih apa yang diperlukan seperti itu. Contohnya seperti ini, kita besarkan.
Ini bisa tidak harus penuh Bapak Ibu, jadi kita lihat kameranya misalkan dari mana seperti itu ibaratnya ya. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, baik. Lalu tinggal kita mencari balonnya sekarang. Balonnya ini ada di elemen ya. Nah, ini Bapak Ibu cari saja komik seperti itu di elemen. Lalu di sini banyak sekali balon-balon. Nah, ada model kayak gini. Ya. Lalu tinggal saja kita berikan misalkan nama ataupun apa namanya teks ya, teksnya misalkan ahlan wa sahlan. Ini tinggal aja naruh di sini. Oh, seperti itu. Kita sesuaikan untuk model-modelnya. Nah, di sini kita ambil lagi gambarnya, Bapak Ibu. Tadi kan di template ya, masuk ke elemen lagi. Nah, di sini kita ambil lagi, misalkan. Oh, di sini aja sudah ada ya. Ini namanya siapa? Itu perkenalan misalkan. Nah, ini yang menjawab. Iya. Kita kasih balonnya. Kadang juga langsung ada Bapak Ibu. Jadi balonnya ini langsung ada di bagian kiri ya. Contohnya di sini Bapak Ibu cari komik seperti itu, lalu mau model yang lain. Nah, ini ada, lalu ada di sini ada rekomendasi. Nah, rekomendasinya ada balon banyak. Seperti ini ya. Ah, nanti. Copy saja. Nah. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Cara mudahnya kita membuat apa namanya untuk komiknya. Dan ini langsung bisa kita apa, bagikan. Nah, dibagikan di sini ada unduh. Di unduh itu ada PNG, ada PDF, JPG. Nah, bahkan kita juga bisa membuat video. Ya, contohnya yang PNG ya, kita PNG dulu, kita unduh. Kita tunggu sejenak. Ini dia, sekarang sudah menjadi. Baik. Nah, ini tadi yang sudah kita buat. Nah, ini yang tadi yang tentang saya yang buat di awal. Sebenarnya seperti ada balon-balonnya seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya. Yang baru saja yang berbahasa Arab tadi ini Bapak Ibu. Nah, kreativitas kita ini sebenarnya pada bagaimana kita membuat di belakang, depan dan sebagainya dan konsistennya ini. Ya, ini bisa kita lihat di tampilan di sini ya. Coba saya share lagi. Ya. Coba kita dari awal ya. Kalau membuat dari awal seperti ini Bapak Ibu di beranda, lalu kita buat desain, buat baru. Nah, Canva itu gratis Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat desain secara gratis. Buat desain. Nah, setelah itu baru kita menuju ke komik ya. Kita ketik aja komik seperti itu. Kalau mau menggunakan yang lain juga bisa, banyak mau presentasi atau apa bisa juga.
kalau mau satu lembar saja, kalau untuk dibuat video itu lebih baik satu lembar ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk komik ataupun presentasi. Nah, ketika sudah diklik maka akan ada di bagian di sini Bapak Ibu. Baik, lalu setelah itu kita cari template di sini. Kalau memang tidak ada, ya template yang sesuai, kita buat sendiri saja. Ini ada banyak sebenarnya model-model template yang bisa kita gunakan. Ya, saya contohkan, saya tidak akan membuat yang dari template ini, saya akan membuat ini adalah satu halaman. Ya, satu halaman. Nah, pertama, kita menuju ke elemen. Misalkan saya akan membuat percakapan di mana ya, di kelas ya. Coba kita buat elemen lalu kelas. Kelas lalu kita enter ya. Kita cari yang grafis. Kita cari yang grafis di sini. Nah, di grafis di sini ada bentuk-bentuk gambar. Ini bisa kita pergunakan ya, misalkan ini. Nah, ini kan bisa langsung ke sini, Bro. Nah, seperti ini. Lalu kita sekarang cari gambar orangnya, ke elemen lagi, lalu siswa. Kalau kepengen ada jilbabnya juga bisa siswa jilbab seperti itu. Nah ini kan ada. Nah, Bapak Ibu, di sini triknya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin mencari membuat gambar itu lebih baik gambarnya itu yang tidak ada mukanya Bapak Ibu. Maksudnya enggak ada apa namanya? Enggak ada ini, apa namanya? Mulut ataupun mata ya. Nah, di sini ada ketika kita klik ya, klik yang bagian di pro, apa, kita klik yang satu gambar itu ada rekomendasi yang lain kita lihat ya. Nah di sini ada banyak sekali gambarnya, contohnya kita akan menaruh guru di sini. Nah kita taruh guru lalu kita besarkan seperti itu. Nah ini kan nggak ada mukanya Bapak Ibu. Lah kita cari sekarang muka Bapak Ibu ya, kita cari bentuk muka ataupun smile seperti itu ya. Mata ya, mata bisa, mata, mulut gitu ya. Karena apa? Kita bisa lebih bebas untuk memberikan ekspresi wajah di sini. Yang lebih mudahnya lagi, kita cari yang bentuknya adalah yang ada di apa namanya di komik, Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ya. Coba saya cari yang ini. Saya coba klik, lalu saya tekan semua. Nah, ini kan sudah tidak ada mukanya semua. Ini ada yang gambar muka. Nah, apa yang berguna? Koneksinya kurang stabil. Suaranya hilang satu akhir. Sudah ada? Suaranya hilang.
Oke, Pak Fauzan, sudah bisa lihat? Iya, sudah. Oke, sinyalnya dikit. Ya, baik. Ya, tadi nyampe sini ya, kira-kira ya. Nyampe sini ya? Oke, bisa didengar, Pak Fauzan ya? Oke, sip. Oke, lalu di sini kan ada gambar-gambar muka ya. Nah, ini yang kita ambil karena ini ekspresinya dari guru itu bisa dilihat di sini. Tapi ini nggak tahu cowok atau cewek, bisa bisa diubah-ubah ya. Nah, ini kita ubah menjadi warnanya, kita sesuaikan ya, warna hitam. Nah, jadi di Canva itu banyak yang ada mulutnya dan tidak ada, tapi kita pilih yang mukanya itu tidak ada atau tidak ada gambar matanya, nah, seperti itu, sehingga nanti kita bisa taruh ya. Contohnya di sini ini ketawa bentuknya ya, kalau ini ya bisa senyum, coba saya pilihkan yang ketawa. Nah, ini ketawa, jadinya kan dia walaupun satu gambar itu bisa berekspresi banyak ekspresi. Nah, ini sedang menjelaskan misalkan kita berikan bubble ataupun komik ya, ke komik, lalu di situ ada lagi misalnya bubble ya, rekomendasi, cari rekomendasi yang lain juga bisa, modelnya mau ditaruh di mana. Nah, ini bisa lah, sudah bagus ya kayaknya. Nah, kalau seperti ini kan kebalik ya, kita balik aja di sini, balik, twing, nah sudah jadi ya. Kita tinggal isi tulisannya sekarang. Kita buka, masuk ke teks, tambahkan teks di sini, dan di sini, dan di sini kalau sesuai dengan apa namanya yang kita buat tadi, skrip yang kita buat, kan yang mudah aja. Ya. Assalamualaikum. Warnanya jadi maaf, ampun, ini sinyalnya hilang-hilang. Ustaz Fauzan, sudah dengar ya? Iya. Yeah. Lanjut, oke. Lanjut. Oke deh. Ya, tadi sudah nyampe sini ya. Jadi kita memberikan teks. Teks, lalu kita ganti menjadi Arabik. Nah, ini ada namanya dan Arabik ya, Atomic. Nah, ini seperti ini. Ini kita hapus. Kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Mudah kan Bapak Ibu? Jadi ini sudah jadi pertama. Kalau
mau menambahkan lagi silahkan ditambahkan model-model lagi. Bahkan di sini juga ada misalkan mahasiswa di sini kelas ya. Bahkan ada kelas. Lalu kita akan gambar grafis ya, ke grafis Bapak Ibu ya. Terus ruangan biar beda ya. Tadi ini ataupun yang lain kelihatan sedikit seperti itu, seperti ini boleh. Ini jawab ya, mestinya jawab dari salamnya. Waalaikumsalam seperti itu, kita copy aja. Ini bisa diputar dengan cara yang sama tadi ya. Balik. Ganti teksnya. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu silahkan mengecek ya untuk apa namanya, cara-caranya. Nah, ini sudah jadi dua. Nah, kelebihannya kalau di sini, kalau di e-comic itu kan kita bisa membuat ini sebagai apa namanya, sebagai animasi ya. Kita kasih aja animasi biar bisa disimpan dengan menggunakan movie. Ya. Jadi di animasi di sini ada, coba seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Oke, okay. Nah, setelah itu baru kita sekarang publik bagikan unduh, lalu bentuknya video MP4. Ini membutuhkan waktu ya sekitar kalau dua slide mungkin sekitar 2 menitan ya. Kita tunggu. Tadi ada 2 slide ya. Yang kedua adalah ini sebenarnya kita kasih. Seperti ini. Nanti kalau sudah selesai videonya itu akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ini, nah, seperti ini ya. Oke, nah, dia masih bisa berjalan seperti itu. Animasinya bisa jalan. Kan awalnya seperti ini. Nanti ada yang tidak usah dikasih animasi misalkan. Nah, misalkan gurunya itu nggak perlu dikasih animasi juga bisa. Nanti kan ini kan kalau dianimasikan kan matanya itu kan tidak itu apa namanya, matanya kan ikut ya teranimasikan sama gurunya ini. Mungkin ini tidak usah dikasih animasi, klik animasi lalu tidak di bagian bawah animasi halaman. Di sini ada tidak usah animasi seperti itu ya, seperti itu Bapak Ibu ya, kira-kira untuk cara membuatnya mungkin kita bisa berdiskusi setelah ini. Dan maaf ya tadi kurang stabil karena saya juga ada di luar. Terima kasih Ustaz Fauzan, mungkin nanti bisa kita lanjutkan diskusi-diskusi. Monggo. Baik, terima kasih disampaikan Ustaz. Selanjutnya, baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab kali ini akan kita buka termin pertama dahulu Bapak Ibu. Kami menampung 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk menekan tombol raise hand pada menu reaction atau langsung untuk open mic dengan menyebutkan nama penanya. Terima kasih.
Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan atau mungkin cukup? Baik, sekaligus mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya nanti pada seminar kali ini, seperti yang disampaikan di awal tadi oleh Ustaz Fauzan, bahwasanya akan ada tindak lanjut dari kegiatan ini, yaitu pendampingan. Pada setiap akhir pekan, Bapak Ibu akan diberikan tutorial pembuatan media digital dengan aplikasi tertentu. Silakan mengaplikasikannya dan mengumpulkannya dalam link tugas. Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini sampai akhir pada bulan Agustus nanti akan mendapatkan sertifikat setara dengan 26 JP. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu juga mengingatkan untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat di situ, nggih. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung lanjut ke sesi foto bersama. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera. Oh, mohon maaf, ada yang raise hand atas nama Ibu Fitratun Aziza. Silakan bertanya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bu Fitratul Aziza dari MI Nasrul Ulum Karangploso. Saya mau bertanya kepada Ustadz Wahid untuk penggunaan Canva. Itu saya beberapa waktu yang lalu mencoba untuk menggunakan video pembelajaran Canva. Melalui Canva ya, itu saya bikinnya PPT. Saya sudah terbiasa membuatnya melalui HP. Jadi untuk font Arabnya kan juga lebih mudah seperti itu. Kemudian setelah saya simpan dan saya jadikan format PDF, ketika saya kirim di laptop, saya kirim di laptop itu. Apa ya istilahnya, fontnya berubah. Kemudian saya coba lagi, saya kirim dalam bentuk video, kemudian saya masukkan di link YouTube, itu juga fontnya berubah lagi. Itu cara mengatasinya supaya fontnya tidak berubah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ada. Baik, terima kasih Ustazah Fitratus. Sebenarnya di Canva itu tidak berubah Ustazah kalau kita simpannya itu benar ya. Contohnya di sini tadi ya, coba saya cek ya. Coba saya cek. Jadi begini, kalau mahasiswanya 35, satu lotol itu sudah ada 3. Bisa dilihat, Mbak ya? Geser. Ya. Kalau kita mau tadi ya setelah saya share tadi sebentar ini ya. Ini hasilnya. Masa tidak. Kalau misalnya ada nah ini hasilnya dia tetap ya. Ini menjadi video ya, kemungkinan besar juga nanti videonya juga menggunakan font ini. Nah, sepertinya tadi itu jaringannya kemungkinan belum stabil saja untuk belum sempurna seperti itu bukanya, sehingga fontnya itu belum terload dan sudah disimpan. Ya, mungkin lebih bagus lagi kalau sudah jaringannya itu sudah penuh seperti itu, maksudnya kita buka buka contohnya ya, contohnya saya berikan lagi. Contohnya di sebentar saya ada enggak? Sebentar. Ada. Oke. Jadi itu
Oh, langsung aja, langsung yang ada contohnya di itu. Kalau di bab 3 misalnya, itu harus ada satu dosen dan satu guru pamungkas. Nah, jadi kalau ada oke, nah, ada. Ya, nanti, kalau ya, intinya gini ya, Tata. Jadi ini ya. Ini kan belum ini kan belum load ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi dia sudah loading sudah sempurna. Awalnya tadi belum. Nah, contohnya di sini ini masih tadi masih belum. Sekarang sudah. Nah, kalau kita mau membagikan itu setelah semuanya terloading dengan bagus, gambarnya apa namanya, fontnya itu sudah menyesuaikan atau font yang sebenarnya, baru kita bagikan seperti ini, baru kita unduh. Kalau belum sempurna ya kemungkinan nanti tadi tidak sempurna juga untuk fontnya itu. Jadi intinya seperti itu, karena ini pada dasarnya itu apa namanya, font dari ini adalah fontnya yang apa artinya, dari webnya itu sudah bentuknya sudah fix gitu, tidak mungkin berubah. Nah, kayak gini ini kan belum loading sempurna. Coba yang lain. Nah, kalau sudah kira-kira kita lihat yang terakhir itu sudah sukses, itu baru kita apa namanya, kita ekspor. Ya, contohnya saya buat ini ada video ya. Jadi kalau misalnya dalam satu rombongan ada bentuk nah, ini bentuknya ada musiknya, musik suara saya. Ayyamul Usbu'. الأحد يوم الأحد الاثنين. Nah, ini kemungkinan besar kalau nanti saya ekspor juga akan menjadi seperti ini karena sudah loadingnya sudah sempurna. Ya, intinya dilihat paling akhir, kalau sudah di akhir itu fontnya sudah benar. Ya, kemungkinan aja itu adalah sudah fix, sudah benar seperti itu, sudah ya. Jadi kita tinggal ekspor, lalu kita tinggal cari yang mana. Kalau PDF, saya kira tidak berubah kalau PDF. Apalagi di sini kan nggak ada teks, ya. Adanya gambar JPG, PNG, ini nggak mungkin berubah. PDF juga kemungkinan besar tidak berubah. Apalagi video, video nggak mungkin berubah juga kalau sudah fix. Seperti itu, Ustaz. Kemungkinan besar saya maaf Ustaz, tadi suaranya bengong. Yang terakhir apa? Untuk menambahkan suara. Oh iya. Seperti yang dikatakan tadi. Oh ya, oke, baik, ya baik. Jadi untuk menambahkan suara seperti yang saya tampilkan di sini, ini cukup dengan ini. Saya misalkan ya, misalkan yang akan ditambahkan itu di bagian slide tertentu, ya, slide tertentu di sini. Jadi kita panjangkan dikit ya. Nah, lalu kita misalkan berikan apa namanya, elemen, ya, elemen ambil saja waktu atau apa dari sini, lalu kita buat suaranya. Caranya kita taruh ini di bagian di mana yang akan kita kasih suara. Ya, misalkan di sini. Nah, setelah itu kita menuju ke bagian unggah. Nah, di sini kita unggah audio kita. Kalau audio yang dari sini ini adalah audio musik biasa, tetapi kalau kita unggah video audio, misalkan kita sudah merekam di komputer, lebih enaknya memang di HP. Di HP itu kan sudah ada rekamannya. Nah, rekaman voice itu. Nah, kita unggah seperti itu. Kita sekarang ambil misalkan di sini
Nah, ini tes, ada tesnya. Nah, ini dia yang saya unggah. Setelah terunggah, kita tinggal klik aja. Nah, ini sudah ada di sini. Coba sekarang kita cek ya. Awalnya di sini kan suara yang lain. Nah, sebentar. Ini tadi share-nya pakai suara. Oke. Okay. Untuk bahasa Inggris, itu ada yang dari TKP. Artinya yang dari TKP itu tidak ada yang jelas. Baik, saya coba. Untuk play. Ini hanya satu kelas nanti untuk realnya. Ini yang saya taruh tadi. Unzur wastami'. Nah, seperti itu saja. Jadi di mana tempatnya kita akan memberikan suara, kita taruh di situ. Misalkan hanya segini ya, kita tarik suaranya segini aja gitu. Nah, yang ada suaranya segini. Lalu kita kasih lagi suara yang di sini. Ya, kita tarik lagi di sini ya. Nah, sudah ada. Sekarang kita coba. Ini ada yang suara pertama tadi, ini suara kedua. Kita coba cek. Unzur wastami'. Nah, ini kosong ya karena saya tidak ngasih suara. Nah, ini ada suara. Hadzan nas. Nah, itu ada suara lagi seperti itu. Jadi, di unggahan kita unggah terlebih dahulu suara kita, lalu yang sesuai dengan tempatnya di mana. Nah, baru kalau sudah selesai kita seperti biasa ya, kita bagikan seperti itu. Kita unduh menjadi video. Ya, seperti itu saja. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Fitratul Aziza atas pertanyaannya. Sebelumnya kita ada satu lagi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Alfan terkait dengan pemanfaatan media digital PowerPoint dengan model picture and example and example dalam pembelajaran bahasa Arab. Kepada beliau kami persilakan. Kepada Ustaz Muhammad Alfan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fadilatul mukarramah al-ustazah Ad-Doktorah Hani Mahliyatus Siha. Karo'isah Kismil Lugatil Arabiyah di Jami'ati Malang Al-Hukumiyah. Sadati wa sayyidati. Astiqo'i wa sadiqati al-khirrijin wal-khirrijat al-fudola. Alhamdulillah fi hadas sobah nastati' an-naltaqiya marrah ukhra. Limadha naqul naltaqiya marrah ukhra? Li'annana min nafsil jami'ah. Karena kita satu alma mater,
satu alumni dari PBA UM. Jadi di sini saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum ikhwati wa akhwati, kakak-kakak kelas saya, adik-adik kelas saya, teman-teman seperjuangan saya dulu selama masih kita menjadi mahasiswa sampai sekarang. Selamat datang kakak-kakak kelas, adik-adik kelas, dan teman-teman semua. Izinkan saya di sini menyampaikan qalilan minal ma'lumat allati qad qarrarahu al-lajnah. Lajnah hadal barnamij. Tayyib lah toh. Share screen. Share screen. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sampun, Ustaz. Olas. Tayyib. Tayyib, hadal yaum ana sa uqaddim maqalati al-basithah tahta al-mawdu' pemanfaatan media digital PowerPoint dengan model picture and picture dan example non-example dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini saya berniat sharing ya bersama asatidah semua, sharing terkait khibroti, pengalaman saya ketika mengajar bahasa Arab baik di sekolah maupun di kampus. Nah. Jadi di sini saya berniat sharing. Nanti saya juga mohon masukan bahkan ilmu dari teman-teman alumni semua dalam memanfaatkan media digital PowerPoint ini, karena saya pribadi dalam pemanfaatan teknologi khususnya masih terbatas juga. Jadi di sini saya menyampaikan hasil pengalaman saya. Yeah. Saya dosen di Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Yeah. Selanjutnya, yang pertama saya akan menyampaikan model example non-example. Jadi bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan model pembelajaran dengan menggunakan PPT, PowerPoint. Nah, apa itu model example non-example? Ya, model example non-example itu adalah suatu model pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara menampilkan gambar atau video terkait materi. Jadi kita menampilkan gambar atau video terkait materi yang ingin kita sampaikan. Tujuannya untuk apa? Untuk direspon oleh siswa atau mahasiswa dengan kritis secara berkelompok atau kerjasama. Jadi model example non-example ini salah satu model yang dimiliki oleh pendekatan yang dimiliki oleh pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Nah, pembelajaran kooperatif yang memanfaatkan gambar gitu untuk dianalisis atau dianalisa oleh mahasiswa atau siswa. Nah, definisi ini saya ambil dari artikel berjudul Pengaruh Model Example Non-Example terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di Sekolah Dasar. Itu definisinya. Selanjutnya, kegunaan model example non-example. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya itu, yang pertama, memberikan gambaran terkait materi. Jadi begitu gambar itu ditampilkan melalui slide LCD atau ditempel di papan tulis, maka diharapkan siswa atau mahasiswa kita itu memiliki gambaran. Kemudian juga bisa mengantarkan
kepada konsep atau definisi. Jadi mengantarkan siswa itu kepada konsep. Jadi untuk memahami konsep itu melalui gambar. Jadi secara tidak diberikan definisi secara langsung. Jadi begitu siswa melihat gambar itu langsung ada minat, ada ketertarikan untuk memperhatikan, bahkan bisa fokus untuk memikirkan lebih dalam lagi. Kemudian juga bisa meningkatkan kemampuan analisis. Jadi akhirnya siswa itu mencoba untuk mencerna gitu. Akhirnya timbul proses menganalisa. Di samping itu juga melatih untuk berpikir kritis. Jadi lebih kritis lagi begitu dengan mencermati gambar. Jadi ibaratnya kalau diberi gambar itu ada pemanasan-pemanasan dalam pembelajaran. Sehingga secara tidak langsung siswa itu mengalami proses belajar yang tanpa terasa itu terlaksana dengan baik. Nah, untuk rujukannya ini juga saya ambil dari artikel. Selanjutnya, nah, bagaimana langkah penerapan? Langkah penerapannya adalah yang pertama mempersiapkan gambar. Jadi kita persiapkan gambar sesuai tujuan, tujuan pembelajaran. Kemudian menampilkan gambar di LCD atau papan tulis. Kemudian membentuk kelompok. Kemudian kelompok mengamati dan menganalisis gambar. Setelah kelompoknya terbentuk, kita minta mereka mengamati dan menganalisis gambar. Nanti saya beri contoh ya, penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini masih apa teorinya gitu ya. Yang kelima, menuliskan hasil diskusi kelompok. Yang keenam, mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, menjelaskan materi sesuai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini sangat penting ya, harus dipegang selama melakukan pembelajaran. Yang kedelapan, menyimpulkan. Itu langkah-langkah penerapan model example non-example. Nah, sekarang akan saya beri contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab. Yeah. Contoh penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, ini. Nah, sebelum kita ini contoh menerapkannya, yeah, langkah-langkahnya, ini saya beri contoh. Contoh yang akan saya berikan ini untuk pembelajaran bahasa Arab di kampus. Ya. S1 semester 1. Kompetensinya tarkib. Tarkib, materinya tarkib adat tartibi. Tarkib adat tartibi. Tujuan pembelajarannya memahami konsep penggunaan adat tartibi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran harus dalam memanfaatkan model pembelajaran dan media pembelajaran itu kita harus memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini contohnya, nge. Saya beri contoh ini. Misalnya ini. Nge. Nah, pertama kita sajikan materi yang akan kita sampaikan. Kan tadi materinya tentang adat tartibi. Nah, ini contoh kalau kita ingin memanfaatkan PPT, mungkin kurang lebih seperti ini, ya. Nanti asatidzah bisa mengemas materi dalam PPT yang lebih bagus lagi sesuai dengan kemampuan asatidzah. Ya. Baik, sudah sampai.
Afwan Asatidah, apa suara saya bisa didengar? Karena saya jelas. Karena tadi ada keramaian. Sekarang pakai headset. Ya, afwan. Nah ini Asatidah bisa menampilkan materi dulu seperti ini. Di sini ada materi terkait adat tertibi. Contoh-contoh dulu seperti ini, bisa ada gambar, kalimat, dan audionya seperti ini. Nah, yang sebelah kanan di sini ini ada tertibi untuk yang mu'anas, yang sebelah kiri ada tertibi untuk yang mudzakkar. Nah, setelah disajikan kalimat seperti ini, sebentar ya. Nah, setelah disajikan kalimat yang apa materi yang seperti ini, akhirnya mahasiswa atau siswa kita itu kita minta mengamati, kita minta diskusi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran tadi. Kita minta diskusi. Nah, pasti ketika ada tampilan seperti ini, jadi tidak perlu ada apa teks-teks yang panjang terkait materi, misalnya ada tertibi adalah, definisinya adalah, kaedahnya adalah, tidak. Jadi kita langsung beri seperti ini, gambar, kalimat, contoh-contoh, dan audio. Kita minta mereka diskusi, kemudian mengamati contoh-contoh, kemudian menyimpulkan dari contoh-contoh ini berdasarkan gambar-gambar ini. Akhirnya setelah diskusi, mereka kita minta mempresentasikan hasilnya. Nah, kalau menurut saya penggunaan model example non-example yang seperti ini relevan untuk mengajarkan materi-materi semacam tarkib, pembelajaran konsep. Nah, ini contoh cocok menurut saya. Daripada ini termasuk mengikuti apa pendekatan induktif ya, berpikir induktif. Nah, dari contoh-contoh kemudian penyimpulan. Saya lanjut dulu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan atau masukan atau saran bisa disampaikan di akhir. Nah, selanjutnya model picture and picture. Gambar dan gambar. Kalau tadi contoh dan contoh. Nah, hampir mirip, namun perbedaannya kalau picture and picture itu pembelajarannya itu memanfaatkan kumpulan gambar acak. Jadi kumpulan gambar acak yang dipasangkan secara logis menjadi urutan gambar yang bermakna. Jadi ada kumpulan gambar acak, nanti mahasiswa atau siswa kita minta mengurutkan sehingga menjadi urutan gambar yang bermakna. Nah, langkah penerapannya, kegunaannya ini termasuk juga model kooperatif learning ya. Karena sekarang kan sudah masuk ke pembelajaran luring ya, sehingga kita mungkin juga bisa memanfaatkan kembali model kooperatif semacam ini. Nah, manfaatnya melatih kemampuan berpikir, kemudian melatih kemampuan kerjasama atau mandiri. Jadi model picture and picture ini juga bisa dilakukan secara mandiri. Mengaktifkan siswa, aktif akhirnya ya, seperti gambar ini kan mereka aktif ya, akhirnya terjadi proses belajar di dalam kelas. Bisa di tengah kelas, bisa di pojok kelas, atau di depan kelas. Jadi ibaratnya kelas itu sudah menjadi, mau di belakang, mau di depan, mau di samping, itu sama saja, tetap belajar begitu maksudnya. Kemudian memudahkan siswa memahami materi, kemudian memudahkan pemahaman konsep dan meningkatkan hasil belajar. Nah, penerapannya, nah yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi ini yang paling penting, itu adalah tujuan pembelajaran. Itu kita sampaikan dulu apa nanti target yang perlu dikuasai oleh siswa. Kemudian menyampaikan materi sebagai pengantar, kemudian menyajikan gambar-gambar terkait materi, karena tadi kan picture and picture ya. Kemudian mahasiswa atau siswa memasang dan mengurutkan secara logis. Menyajikan gambar. Kemudian
mempresentasikan. Nah, setelah diamati dan didiskusikan, dipresentasikan, kemudian guru atau dosen menanyakan alasan dasar pengurutan gambar. Yang ketujuh, guru atau dosen menanamkan konsep atau materi sesuai tujuan tujuan pembelajaran berdasarkan gambar. Jadi diarahkan kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi, yang selanjutnya menyimpulkan. Nah, selanjutnya contoh penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, kita buat seperti ini dulu. Ya. Ini contoh penerapannya. Ya. Kalau tadi saya memberi contoh untuk tingkat perguruan tinggi, yang ini untuk tingkat SMA atau SMK atau MA. Kompetensinya menulis dan berbicara, materinya ta'aruf, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menulis paragraf tentang perkenalan diri dengan baik, dan siswa dapat memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab dengan baik. Ini tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi nanti, jadi ketika pembelajaran itu berlangsung, harus dipegang betul dan diingatkan betul, oh tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menulis paragraf tentang perkenalan diri dan berbicara untuk memperkenalkan diri dengan bahasa Arab. Nah, itu tujuannya. Nah, ini penggunaannya. Jadi baik, jadi yang pertama tadi kita tampilkan materi kita. Kan tadi di langkah pertama kan menyampaikan materi sebagai pengantar. Nah, materi bisa kita berikan dulu semacam ini. Jadi tidak harus selalu pakai buku paket atau buku ajar. Nah, selanjutnya setelah materi itu kita beri pengantar, mereka kita beri latihan semacam ini. Latihan yang menggunakan model picture and picture. Jadi seperti ini. Bentar saya lagi. Nah, kita tampilkan seperti ini kalau di slide mungkin. Nah, jadi di sini adalah gambar-gambar yang acak. Gitu. Gambar-gambar yang acak. Di sini instruksinya, tulislah paragraf perkenalan diri dengan baik, terus perkenalkan diri kalian kepada teman duduk kalian menggunakan bahasa Arab dengan baik. Nah, saat menulis paragraf mungkin bisa berkelompok ya, ini kan bisa berkelompok untuk menulisnya, nanti ketika perkenalan diri bisa berpasangan ya, sehingga semua siswa bisa praktek berbicara, memperkenalkan diri teman-teman. Nah, ini di sini ada gambar semacam ini, yang kedua semacam ini, yang ketiga semacam ini, yang keempat semacam ini, dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti karena siswa sudah kita beri tahu, kita beri clue bahwa yang diminta ini menulis paragraf tentang perkenalan diri dengan baik, maka mereka akan mencoba mengurutkan gambar. Baik, dari asatidah ada yang ingin mencoba mengurutkan gambar. Ini tentang perkenalan diri. Dari teman-teman alumni, monggo. Yang saya ingat di sini ada mahasiswi saya, Bu Anis Faizah. Mau juga? Baik. Ukhti Indah Rahmayanti, mau juga? Bu Indah, ada? Tidak ada ya. Bu Ali Baul Husna, ya.
Tidak ada yang respon ya. Ustaz, ah, ini mahasiswa saya saja, Akhi Muhammad Ihsan. Ya. Ada. Hadir Ustaz. Oke, coba ini kira-kira kalau gambar ini diurutkan, ini temanya tentang perkenalan diri. Ini kira-kira urutannya seperti apa? Assalamualaikum. Oke, cuma. Good morning, Ustaz. Oke, uh-huh. Kemudian nomor 4 perkenalan diri. Oke. Kemudian perkenalan asal nomor 2. Kemudian nomor 1. Ahsantum, Masya Allah, syukron. Nah setelah siswa kan Akhi Ihsan kan memang sudah tingkatnya perguruan tinggi, ya, jadi pasti cepat seperti itu. Ya. Nah kalau siswa tingkat sekolah kan pasti masih mencoba mengamati gambar-gambar. Bahkan dengan gambar ini banyak hal yang bisa didapatkan oleh siswa atau mahasiswa kita. Nah, akhirnya setelah tahu urutan-urutan tadi, maka dimulai. Ketika mau menulis dan berbicara itu kan harus runtut ya, seperti tadi. Nah, ini urutan kan menulis itu kan harus runtut. Oh, berarti dari salam, kemudian tahiyah, kemudian ism, kemudian al-majinah, wal-matrus. Setelah mengetahui urutan, maka kita minta mereka menulis seperti contoh yang ada di materi kita tadi, yang kita sajikan sebelumnya. Nah, setelah menulis secara berkelompok, kemudian kita minta mereka memperkenalkan diri berbicara. Akhirnya kita minta mereka berbicara bahasa Arab tentang diri mereka masing-masing seperti yang sudah mereka hasilkan saat bekerja kelompok. Akhi Ihsan bisa minta tolong untuk dipraktekkan berbicara sesuai dengan gambar ini secara urut. Ini. Akhi Ihsan. Akhi Ihsan. Akhi Ihsan, maujud. Saya minta tolong ini, Lutfi Farihatun Nisa. Nama Ustaz? Oke. Perkenalan sesuai dengan Niki Ngesa. Oke, yang tadi kan sudah diurutkan sama Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Lutfi Farihatun Nisa. Fil Arabiyah, kan ini kan praktek ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sobal Khair. Ismi Lutfi Farihatun Nisa. Tasati hukum anta do'oni Fifi. Ana min Trenggalek. Nah, hadihi surah. Nah, hadihi surah. Nah, ya, ya, ukti. Wah, apa ini? Ana min Jakarta. Wa ana takharraj min takharraj fi madrasah athanawiyah al-hukumiyah 18 Jakarta. Aminah Ashraf. Naam. Aminah Ashraf. Naam, syukran. Nah, kurang lebih seperti itu ya contoh penerapannya. Tadi ada menerapkan menulis sama berbicara bahasa. Toyib hadza minni syukron jazila ala jamil ihtimamikum wastima'ikum wa atlubul afwa ala iktisori ma'rifati wa kadzalika kathrotil kalam au nukson awin nukson mayata alaq bi hadhihi al-mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Alvan atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab termin 2.
Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk menekan tombol raise hand pada menu reaction atau langsung untuk open mic dan menyebutkan nama. Baik, tadi ada satu pertanyaan dari, maaf saya baca, dari Ibu Iis Mahiso bertanya kepada Ustaz Zahni, mohon kiat-kiat atau tips untuk mengajar di lembaga yang sangat membatasi penggunaan teknologi. Padahal hal tersebut merupakan keniscayaan pada era ini. Susah sekali ketika melaksanakan pembelajaran dengan paradoks tersebut. Syukron. Beliau menitipkan pertanyaan via chat karena sedang mengajar. Jadi disilahkan untuk Ustaz Hani untuk memberikan jawaban. Dengar suara saya terdengar? Oke, sudah. Terdengar. Iya. Terdengar ya? Terdengar, sudah. Iya. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi tentang tips untuk yang membatasi teknologi ya. Untuk lembaga Sada. Yang membatasi teknologi ya. Betul Mbak pertanyaannya itu? Betul, sudah. Oh iya, baik. Jika sebuah lembaga itu membatasi teknologi, kalau misalnya pembelajarannya itu di sekolah yang sudah maju atau belum ya saya tidak tahu. Nah itu bisa memanfaatkannya secara bersama-sama. Artinya kalau siswa tidak boleh menggunakan gadget misalnya, atau tentunya kalau laptop harusnya bisa ya. Mungkin gadget itu yang nggak bisa apa ya, HP mungkin yang nggak bisa, tapi kalau laptop harusnya sekolah itu ya memberi izin ya. Tapi kalau misalnya laptop pun tidak boleh, berarti ya laptopnya guru kemudian memakai ini apa namanya layar LCD begitu, jadi nanti dipakai bareng-bareng. Kalau kaitannya itu model yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian untuk siswa berarti itu kan di-PR-kan ya, nanti mengerjakannya di rumah. Kalau di rumah, kalau praktek bahasa Arab tentu saja orang tua kan membolehkan. Kalau orang tua di rumah kan membolehkan tentunya, apalagi kalau tahu ini untuk latihan muhadatsah atau kalam begitu. Jadi kalau di sekolah dilarang, bisa dilaksanakan di rumah gitu, di luar kelas. Kemudian kalau pas waktu di sekolahnya berarti pemakaiannya berarti secara bersama-sama, artinya tidak memungkinkan siswa itu praktek secara mandiri melalui HP masing-masing. Artinya berarti disediakan oleh sekolah dengan menggunakan LCD misalnya. Kan itu bisa dilihat secara bareng-bareng begitu ya. Kemudian juga kalau misalnya ada yang punya laptop bisa juga membawa laptop. Mungkin yang tidak diperbolehkan tuh kayaknya kok HP kayaknya ya. Kalau laptop mestinya ya boleh lah gitu. Artinya bisa memanfaatkan laptop dan juga LCD milik sekolah yang bisa dilihat oleh banyak siswa. Kemudian kalau yang di terkait dengan PR-PR tadi yang membuat video atau apa itu bisa juga belajar kelompok di luar kelas. Artinya siswa bisa melakukannya di rumah, tapi mungkin bisa secara bergantian, hari ini di rumah siapa, besok di rumah siapa, bisa juga begitu, atau di rumah yang sama juga, ini tergantung kesepakatannya di mana begitu. Kalau untuk mengerjakan tugas orang tua, insya Allah kok tidak ada masalah ya. Apalagi kalau tahu tugasnya ini, kemudian juga ada izin, ada komunikasi begitu, insya Allah orang tua mendukung. Kalau di sekolah tadi mungkin khawatir pihak sekolah kalau anak secara bebas dibolehkan pegang HP, khawatir mungkin kalau pemanfaatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu mengantisipasinya yaitu bisa melalui layar LCD di kelas, kemudian dipakai bareng-bareng, atau juga beberapa laptop yang ada di siswa kalau boleh itu bisa digunakan. Dan juga pemanfaatan media yang ada di rumah, artinya itu dikerjakan di luar kelas. Karena yang namanya proyek itu tidak harus juga dikerjakan di sekolah, tapi dikerjakan di rumah, di luar kelas, misalnya pulang sekolah atau mungkin hari libur begitu biasanya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Eti Istiqomah. Eti Komaria. Untuk Ustaz Wahib Daryadi, izin bertanya, komik bahasa Arab apakah sudah ada bukunya di toko-toko? Dan bagaimana caranya untuk mencari gambar komik-komik menarik sesuai tema? Ya, terima kasih, Ustazah. Yang bisa didengar, Mbak, ya? Ya, bisa, Ustaz. Okay. Sampai saat ini, saya belum menemukan komik khusus yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi ini saya kira kesempatan untuk Ustazah untuk membuat komik yang berbahasa Arab, bisa dari buku-buku, itu akan lebih menarik, atau disesuaikan dengan apa yang ada di KD ataupun di materi-materi yang ada di MTS, SMA, dan sebagainya. Itu saya kira sangat menarik sekali, Ustazah. Kalau sekarang itu saya belum menemukan komik yang sesuai dengan tingkatan dari siswa itu. Ini kesempatan bagi Asatidzah untuk membuat komik. Saya pernah untuk memiliki pemikiran untuk membuat komik, akan tapi masih belum terlaksana. Mungkin Asatidzah bisa kolaborasi, ataupun Asatidzah kalau memiliki ide yang seperti itu sangat menarik sekali, ya. Ya, saya selama ini sampai sekarang belum menemukan komik khusus yang dibuat sesuai jenjang dalam berbahasa Arab. Kalau kita mau membuat, sebenarnya banyak ya dari Canva itu yang bisa kita explore, ada gambar-gambarnya luar biasa banyak sekali. Tapi kalau yang jenis cerita, maksudnya bukan bentuk komik ya, cerita itu ada. CSA dulu sudah pernah punya untuk cerita-cerita dulu, ya, lalu diterjemahkan. Tapi kalau untuk komik secara full, itu belum ada. Terima kasih. Ini menambahkan, Ustaz. Untuk komik itu pernah dibuat oleh mahasiswa, alumni mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang berkaitan dengan materi-materi yang ada di Madrasah Aliyah. Ya. Sudah lama sekali, sekitar tahun 2000, di bawah 2010 itu ada, pernah dilakukan itu. Oleh tim Mas Ustadz Samsul Ma'arif, Ustazah Nuril Mufidah, terus sama siapa begitu. Nah, itu dulu pernah dibuat gitu, tapi ya hanya itu, setahu saya hanya itu, tapi setelah itu belum ada lagi. Jadi disesuaikan dengan materi yang ada di Madrasah Aliyah pada saat itu. Artinya hal itu bisa dilakukan dan itu juga menarik untuk anak, apalagi nanti bisa digitalisasikan ya. Kalau yang contoh yang saya sampaikan tadi itu masih berupa hard copy, artinya berupa buku gitu. Tapi kalau sekarang kan bisa nanti dibuat digital. Matur nuwun. Ya, terima kasih Sada atas jawabannya, tambahan dan Ustaz Wahib atas jawabannya. Kemudian ini ada tambahan lagi Ustaz Wahib dari Ustazah Fitratul Azizah. Izin bertanya, untuk login pertama saat memakai Canva di laptop supaya tidak Pro, sebaiknya kita memilih Canva yang mana? Ya, agar tidak gini, Ustazah. Jadi yang membedakan antara Pro dan tidak itu ada beberapa yang memang gambar yang dikhususkan untuk Pro. Itu sebenarnya tidak ada bedanya. Kalau kita memilih yang basic, itu juga akan ada nanti muncul yang Pro. Yang membedakan cuma gini aja Ustazah, jangan klik aja yang untuk yang gambar ada gambarnya, apa namanya itu, gambarnya yang Pro itu, seperti itu. Jadi pilih yang free aja, saya kira sudah luar biasa banyaknya. Terus gini, kalau saya itu memang sukanya juga mengambil dari gambar yang ada di tempat lain, tidak hanya di situ, sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Di Google itu ada banyak yang tidak berlisensi, kayak misalkan di Free Pitch itu kan nanti kan tinggal yang dari gambar yang ada di tempat lain itu kita masukkan saja di Canva kita. Sebentar, saya semoga aja bisa online lagi. Saya tak praktekan ya. Ya, ini.
Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mbak, saya Pak coba online lihat lewat laptop. Mungkin ada tambahan atau sudah cukup sudah literatur? Mungkin cukup dahulu, nanti bisa jika ada pertanyaan lagi bisa disambung di grup yang tersedia. Yes, ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, asatuzadah sekalian, mengingatkan kembali bahwasanya kegiatan ini seperti yang disampaikan di awal tadi akan ada tindak lanjut dari kegiatan, yaitu pendampingan yang akan dilaksanakan pada akhir pekan. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan diberikan tutorial pembuatan media digital dengan aplikasi tertentu. Kemudian bisa mengaplikasikannya dan mengumpulkan dalam link tugas. Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini sampai akhir, yaitu pada bulan Agustus, akan mendapatkan sertifikat setara dengan 26 GP. Seperti itu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mari saya tambahkan sebentar ya. Tadi kan ditanyakan yang pro itu nanti jadinya seperti ini. Jadi dia ada tulisannya Canva atau apa seperti itu. Nah, ini untuk mensiasatinya itu saya kira cukup kita cari yang gambar-gambar yang free saja ya. Terus bisa juga nanti kita ambil upload dari tempat yang lain ya. Biasanya saya menggunakan ya, carinya di FreePix ini ya. FreePix ya. Ini adalah gratis. Nah, di sini ada banyak sekali. Misalkan saya cari meja gitu. Nah, di sini ada gambar-gambar yang cari yang vektor ya. Nah, ini gambarnya relatif lebih bagus. Dan ini adalah gratis gitu. Cari yang free, nanti asatidah bisa cari yang apa namanya, harus login, cari yang ya seperti itu, lalu nanti kita upload di bagian tadi sudah terlihat. Ya, misalkan meja samping. Maaf, ini ada kendala di jaringannya. Intinya diambil dari FreePix itu, terus nanti diupload saja di bagian unggahan, lalu diupload. Nah, ini kan contohnya kan dari luar. Ya, saya kemarin itu sempat cari-cari, ya, misalkan di sini ya, ini ada tag. Ya, ini dari luar, artinya kita itu tidak harus dari Canva itu, banyak yang kita bisa upload dari yang lain untuk kita ambil seperti itu ya. Tapi nah, contohnya kayak gini, ini kan dari Google ya, kita cari yang PNG ya. Biar nanti warna dari ininya sudah bisa hilang seperti itu. Nah, jadi gambar-gambar itu sebenarnya banyak yang bisa kita hilangkan. Nah, ini juga ada fasilitas yang langsung bisa menghilangkan latar belakang. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya saya memiliki ini. Oke. Nah, ini dihilangkan secara langsung juga bisa. Nanti dihilangkan, keliru akunnya. Itu nanti jadi hilang. Intinya kita bisa mengambil dari luar lah, seperti itu.
Baik, itu asatidah caranya. Jadi kita bisa ngambil dari Google ataupun dari YouTube dan lain sebagainya. Ya boleh. Terima kasih. Baik, Ustaz, disampaikan terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya yaitu sebelum menutup acara kita pada hari ini, mari kita bersama mengambil dokumentasi. Ustaz, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera device masing-masing untuk mengambil dokumentasi. Kau sahwis pertama lah. Kepada Muhammad Iksan selaku operator di sini, silakan diberikan aba-aba. Mas Iksan. Baik, akan saya hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, asal usadah. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan pada kegiatan hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu acara kita pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sahabat, para alumni atas. Jangan lupa nanti tugasnya, nanti akan saya share untuk link tutorial, dan nanti mohon juga mengerjakan tugasnya untuk dapat sertifikat yang 26 JIP. Terima kasih semuanya, para satid, para alumni, para senior saya, para sesepuh saya. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Oke, bisa undur diri dulu para satid. Karena acara sudah selesai, kita lanjut di forum WA group. Ya, Ustaz, mohon undur diri. Monggo, Ustazah Muna. Thank you.